Yang rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat datang dalam acara Dental Expert Webinar volume ke-41. Perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Andi Wirahadi Kusuma, SP Pros, kalau itu selaku MC, sekaligus moderator pada acara hari ini. Dan acara Dental Expert Webinar volume ke-41 ini merupakan hasil kerjasama antara PT Unilever Indonesia TBK dan PDGI Pengwil DKI Jakarta. Pertama-tama, saya ingin menyapa seluruh rekan sejawat dokter gigi yang telah bergabung pada acara siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan tata tertib, ketentuan, post test, dan juga informasi grandpass. Untuk tata tertib webinar, peserta diwajibkan menuliskan username dengan format nama cabang PDGI atau instansi dan kemudian mencantumkan nama dokter dan peserta wajib memute microphone ketika webinar berlangsung serta men-turn on video selama webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah diberikan lewat telegram group. Peserta yang ingin bertanya seputar materi wajib menggunakan fitur raise hand atau nanti dapat mengetikkan pertanyaannya pada fitur chat dan nanti akan dibacakan oleh moderator. Peserta yang ingin bertanya seputar teknis acara dapat menyampaikan pesan kepada host melalui fitur chat atau lewat telegram messenger kepada admin. Dan untuk mendapatkan informasi terkini seputar Pepsodent, silakan follow instagram dari Center serta tanya Pepsodent dan Sensitive Mineral Expert. Dan untuk box test nantinya peserta hanya diberikan kesempatan satu kali akses. Peserta perlu mengisi lengkap seluruh pertanyaan beserta data diri termasuk kota, alamat email dan nomor telepon. Link dapat diakses setelah webinar ini selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan e-sertifikat bereskap, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI dan nantinya sertifikat hanya akan dibagikan lewat Telegram grup dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Baik rekan-rekan sejawat, masih dalam uh, Genta Expert Webinar volume ke-41 ini, kali ini kita juga ada grand prize, yaitu berupa produk Pepsodent bagi peserta yang beruntung. Jadi diharapkan nanti rekan-rekan sejawat dapat mengupload foto ataupun video saat webinar ini berlangsung lewat Instagram feeds atau stories dengan mencantumkan caption yang menarik. Dan jangan lupa hashtagnya dong, yaitu hashtag Sensitive Mineral Expert by Pepsodent serta jangan lupa tag juga ke akun Instagram dari Pepsodent Dental Expert Center dan akun Instagram Tanya Pepsodent serta disertakan juga tag ke akun Instagram dari rekan-rekan sejawat sekalian ataupun faskes tempat rekan-rekan sejawat bekerja. Baik rekan-rekan sejawat, masih dalam rangka memperingati BKGN 2021 dengan tema pentingnya kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan, maka di kesempatan kali ini saya ingin mengajak partisipasi aktif dari para rekan sejawat sekalian selama rekan acara BKGN tahun 2021. Kami akan membagikan empat video edukasi menyikat gigi pagi dan malam hari kepada teman sejawat dokter gigi yang bisa diakses melalui telegram, chat, serta website sebagai media edukasi yang dapat digunakan kepada pasien. Dokter-dokter juga dapat mengunggah secara langsung video-video edukasi tersebut dengan cara men-scan QR Code yang tercantum pada bagian pojok kanan bawah di setiap show yang akan ditampilkan. Dan sebelum kita berkenalan dengan pembicara kita hari ini yang luar biasa, saya ingin memberikan kabar menarik mengenai inovasi terbaru dari Pepsodent, yaitu Sensitive Mineral Expert by Pepsodent Sensitivity Treatment yang memiliki teknologi advance active Premium complex yang dapat menangani masalah gigi sensitif tepat pada sumbernya. Pasirkan sejawat sudah penasaran sebetulnya seperti apa sih sensitive Mineral expert by Pepsodent sensitivity treatment. Mari kita simak video berikut. Ini. kita saksikan video sensitif Minor expert by Pepsodent Sensitivity Treatment. Dan saat ini kita telah kehadiran uh, pembicara kita di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Gigi Ratu Mira Afifa, GC Clinton MDSC, selaku Head of Sustainable Living Beauty and Personal Care and Home Care Unilever Indonesia Foundation. Selamat siang, Dr. Mira. Apa kabar? Selamat siang, Dr. Andi. Kabar baik dok. Dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga dokter Mira juga dalam keadaan sehat ya. Iya. Baik dokter Mira, sepertinya masih banyak nih rekan-rekan sejawat yang ingin tahu lebih banyak tentang ya. sensitif mineral expert by Pepsodent sensitivity treatment. Ya. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada dokter Mira. Oke, okay. ya. Terima kasih dokter Andi. Uh, saya juga mau menyapa dokter Kevin. Terima kasih dokter Kevin sudah bersedia menjadi narasumber ya dok ya di acara Denta Expert Webinar ke-41. Dan juga uh, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Uh, saya dengar dari dokter Carlo nih ada 3.000 yang mendaftar ya. Semoga kalau uh, tidak tertampung di Zoom bisa uh, ke YouTube ya. Oke. Okay. Saya uh, izin untuk uh, sharing mengenai uh, produk sensitif mineral expert by Pepsodent yang terbukti secara klinis uh, untuk penutupan sempurna tubuh dentin dengan lapisan mineral yang bioidentik. Nah, isi presentasi saya uh, yang pertama adalah tentang prevalensi, penyebab dan mekanisme dari dentin hipersensitivitas uh, bagaimana mendiagnosis hipersensitivitas dentin penata laksanaannya dan perawatan generasi baru untuk dentin hipersensitivitas. Nah, kalau kita lihat data secara global, ternyata 25 sampai 30% populasi dewasa menderita hipersensitivitas dentin. Dan uh, dentin hipersensitivitas ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria dan puncaknya adalah di usia 30 sampai 40 tahun. Nah, kemudian preferensinya meningkat. Karena apa? Karena peningkatan usia harapan hidup dan lebih banyak orang dewasa yang memang bisa mempertahankan uh, giginya selama mungkin, ya. Nah, sementara itu, uh, hypersensitivitas yes dentin atau mungkin yang sering kita dengar uh, dengan gigi sensitif ternyata dapat menimbulkan dampak psikologis dan perilaku yang besar pada kehidupan pasien kita. Nah, apa sih penyebab dari uh, pe hipersensitivitas dentin ini? Nah, kalau misalnya kita lihat definisinya, itu adalah nyeri yang timbul dari dentin yang terbuka, biasanya merupakan respons terhadap stimulus kimia, thermal, taktik, atau osmotik, yang bukan merupakan akibat dari bentuk kerusakan atau patologi dari uh, gigi lainnya. Nah, etiologi yang mendasarinya itu melibatkan terbukanya tubulus dentin. Pada dentin setelah kerusakan enamel dan atau terjadinya resesi gingiva, nah biasanya terjadi pada margin cervical. Nah kalau misalnya kita melihat dentin dari dekat, ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama lapisan pertama adalah enamel, kemudian yang kedua adalah dentin yang merupakan bahan kekuningan yang merupakan bagian terbesar dari gigi. Nah, kemudian dentin ini juga dikelilingi oleh email di mahkota yang akan membungkus semuanya itu seluruh ruangan pulpa. Nah, dentin itu terjadi terbentuk dari 70% hidroksi apatit atau kita sering menyingkatnya HAP, yaitu bentuk kristal kalsium fosfat yang terdiri dari 20% bahan organik dan 10% air. Nah, kemudian dentin ini juga dilengkapi dengan tubulus dentin yang kuat yang merupakan saluran berisi cairan yang berujung pada pulpa dan mengandung serat-serat saraf. -serat nah, sekarang apa sih penyebab terbukanya tubulus dentin? Ya, kerusakan enamel dan resesi gingiva dapat menyebabkan terbukanya tubulus dentin. Nah, kondisi, kedua kondisi ini memiliki berbagai penyebab. Di mana kerusakan email biasanya disebabkan oleh adanya abrasi atau keausan fisik, misalnya karena menyikat gigi secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah erosi atau keausan asam, misalnya karena seringnya asupan asapan asam dari makanan atau dari minuman. Kemudian afraksi, itu faktor mikro akibat adanya tekanan yang terus-menerus. Nah, sementara kalau resesi gingival sendiri, biasanya disebabkan oleh paling sering karena trauma akibat kesalahan menyikat gigi. Jadi sama ya, seperti abrasi. Dan faktor lain, seperti adanya periodontitis atau terapi ortodontik. Nah, ini adalah mekanisme hipersensitivitas dentin. Setelah ini kita akan melihat videonya. Mekanisme nyeri hipersensitivitas yang paling banyak diterima, kita tahu semua, adalah teori hidrodinamik. Ini sudah ditemukan di pertama kali di abad 19 Bagaimana mengenai aliran atau pergerakan cairan di sepanjang tubulus dentin. Kemudian stimulus eksternal menyebabkan perubahan aliran cairan dalam tubulus dentin yang menyebabkan aktivasi non reseptor di area perbatasan pulpa atau dentin. Kita lihat dulu videonya. Jadi ketika dentin terbuka, maka stimulus eksternal akan menyebabkan pergerakan cairan di sepanjang tubulus dentin yang mengaktifkan saraf gigi sehingga menyebabkan pasien menderita uh, ngilu yang tajam. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosis hipersensitivitas di klinik? Ya, yang pertama adalah kita harus mendapatkan riwayat kesehatan dari pasien. Kapan sih hipersensitivitas ini dimulai? Seberapa buruk nyeri tersebut? Ya, kemudian berapa lama nyeri berlangsung? Dan faktor-faktor apa yang memicu rasa nyeri? Nah, kemudian, kita juga bisa melakukan pemeriksaan yang uh, untuk melihat respons terhadap rangsangan, misalnya mekanis ya melalui alat uji tekanan konstan, kemudian evaporatif. Mungkin kita bisa memberikan hembusan udara dingin, bahan kimia, kemudian juga listrik. ya Kita punya penguji pulpa, kemudian thermal dengan uh, air dingin ataupun air panas. Nah, bagaimana penata laksanaan dari hipersensitivitas dentin di klinik? Jadi, yang pertama, ketika kita sudah menegakkan diagnosis, kita sudah mengkonfirmasi bahwa ini memang adalah tipe sensitivitas dari dentin. Nah, kemudian kita melakukan penata laksanaan, yang pastinya penyuluhan, ya. Jadi, penyuluhan tentang faktor risiko dan bagaimana sih pasien bisa meminimalisasi risiko. Nah, kemudian bisa dilakukan pengobatan. Yang pertama adalah bisa mencoba pasta gigi, khusus gigi sensitif. Yang bisa dipakai dua kali sehari. Kemudian juga ada aplikasi pereda seperti topical desensitasi. Nah, tindak lanjutnya ketika hipersensitivitas itu berlanjut atau misalnya memang nyerinya itu tetap ada atau memang pasien menginginkan pengobatan lebih lanjut, ketika jawabannya adalah tidak, maka teruskan pengobatan yang sudah ada dan kita bisa tinjau secara berkala. Tetapi kalau misalnya memang berlanjut, kita bisa melihat lagi nih diagnosis kita, gitu ya, untuk mengkonsolidasi, menyesampingkan. Ada nggak sih nyeri periodontal? Apakah ada nyeri neuropatik? Kemudian adalah apakah ada nyeri akibat penyebab lain maupun adanya sindrom nyeri kronis. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungi teman sejawat spesialis jika diperlukan dan bisa melanjutkan pengobatan hipersensitivitas dan memberikan penyuluhan pada pasien jika perlu. Nah, ini adalah uh, perawatan uh, hipersensitivitas dentin generasi baru uh, by Pepsodent adalah Sensitive Mineral Expert Sensitivity Treatment yang merupakan formulasi non-aqualist dengan aktif framing kompleks di mana kalsium silikat dan natrium fosfat akan diaktivasi oleh saliva untuk membentuk mineral hidroksiapatit. Silakan videonya. Ya terima kasih videonya. Nah ini kita akan melihat beberapa studi yang memang mendukung pembentukan lapisan mineral baru yang bioidentik dengan mineral dentik dentin. Nah, metodologinya adalah blok dentin dengan tubulus dentin yang terbuka itu disikat dengan pasta gigi yang mengandung kalsium silikat atau natrium fosfat. Nah, setelah pembilasan, blok itu akan disimpan dalam cairan oral hasil e, simulasi. Nah, siklus ini diulang sebanyak 14 kali atau setara dengan satu minggu, kita menyikat gigi dua kali sehari. Nah, kemudian endapan permukaan akan dianalisis dengan spektroskopi sinar X dispersive energy, mikroskop elektron transmisi, dan disfraksi elektron area terpilih. Nah, jadi kita lihat di sini terjadi pengendapan, yang sudah diperiksa ya. Nah, hasilnya adalah mengkonfirmasi bahwa lapisan mineral baru itu adalah HAP atau hidroksiapatit dan bioidentik dengan mineral letin. Nah, selanjutnya ini adalah metodologi in vitro untuk menguji keefektifan oklusi dari aktif remin kompleks. Jadi kita lihat seperti tadi ya, uh, dilakukan penyikatan sampel dentin dua kali sehari setiap hari dengan pasta gigi sensitif mineral expert by Pestoden atau pasta gigi pembanding. Kemudian nanti akan disimpan dalam cairan oral hasil simulasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, kita lihat pada hari ke-1, ke-3, dan ke-7, Nah, yang pertama adalah dilakukan analisis penutupan atau pembentukan HAP. Jadi kita lihat evaluasi dengan pemindaian mikroskop elektron atau SMM, SEM terhadap penutupan tubulus dentin. Pada hari ketujuh ternyata terjadi endapan mineral ya yang hampir 100%. Ya, kemudian yang kedua kita melakukan analisis dampak paparan asam sampel dentin itu akan dikeluarkan dan dipaparkan dengan larutan asam sitrat 0,1% selama 10 menit dan kemudian dilakukan evaluasi dengan pemindaian mikroskop elektron terhadap penutupan tubulus dentin dengan skor 0 100%. Nah, hasilnya kita bisa lihat ya. Jadi e, metodologinya sama seperti tadi ya studi in vitro pada potongan dentin manusia kemudian dilakukan pemindaian kemudian juga dinilai dengan skala 5 poin ya 0 adalah 10, semua tubulus itu masih terbuka dan 5 adalah semua tubulus 100% tertutup silakan Jadi setelah melihat video tadi, terlihat hasilnya bahwa setelah satu hari penyikatan, terhadap penutupan sebesar 75-80%. Dan setelah tiga hari penyikatan, 100% tubulus tertutup. Dan lapisan mineral akan menebal dengan penyikatan dan membentuk lapisan yang stabil setelah tujuh hari aplikasi. Nah ini adalah uh, uh, studi yang lain yang merupakan Renomask Control Trial untuk melihat bagaimana sih efektivitas dari pasta gigi yang mengandung kalsium silikat dan sodium fosfat untuk mengatasi dentin hipersensitivitas dibandingkan dengan pasta gigi yang memang hanya mengandung fluoride saja. Selanjutnya. Nah, ternyata ketika kita melihat hasilnya di mana metodologinya ini adalah merupakan uji klinis in vivo dengan ada 247 subjek di mana masing-masing subjek akan mengikat, uh, menyikat gigi dua kali sehari selama empat minggu dengan uh, sensitif mineral expert by pepsodent dibandingkan dengan pas uh, dengan mereka yang hanya menyikat dengan pasta gigi yang mengandung uh, fluoride saja kemudian dilakukan uh, tes sensitivitas dengan hembusan udara dingin menggunakan scoring uh, shift air blast nah hasilnya adalah subjek yang menggunakan sensitif mineral expert by Pepsodent menunjukkan penurunan sensitivitas yang signifikan secara statistik terhadap udara dingin pada minggu keempat dibandingkan dengan subjek yang hanya menggunakan pasta gigi berflorets saja Nah selanjutnya kita lihat mengenai eh, peningkatan signifikan dari tekanan taktil. Nah, hasilnya adalah subjek yang menggunakan sensitif mineral expert by Pepsodent menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam jumlah tekanan taktil yang diperlukan untuk menimbulkan respon nyeri pada minggu keempat dibandingkan dengan subjek yang menggunakan pasta gigi fluoride saja. Nah, ini juga kita lihat melalui skor skala analog visual, ternyata subjek yang menggunakan sensitif mineral expert by Pepsodent menunjukkan penurunan skor Fas yang signifikan secara statistik pada minggu keempat dibandingkan dengan subjek yang menggunakan pasta gigi yang hanya mengandung fluoride saja. Nah. Kita bisa menyimpulkan bahwa prevalensi ternyata dari hipersensitivitas dentin ini secara global terjadi pada 25 sampai 30% orang dewasa. Kemudian etiologi yang terbanyak adalah melibatkan erosi enamel dan resesi gingiva yang menyebabkan tubulus dentin menjadi terbuka. Nah, kemudian stimulus eksternal seperti makanan panas, dingin, dan asam itu dapat memicu nyeri hipersensitivitas dengan mengubah aliran cairan di dalam tubulus dentin yang terpapar sehingga akan mengaktifkan saraf pulpa. Dan yang terakhir, penatalasan hipersensitivitas melibatkan penyuluhan dan pengobatan pasien termasuk penggunaan teratur pasta gigi pereda sensitivitas dua kali sehari. Nah, kita bisa Simpulkan juga bahwa sensitif mineral expert by Pepsodent adalah generasi baru pasta gigi untuk gigi sensitif yang mengandung kalsium silikat dan natrium fosfat yang dapat menutup seluruh tubulus dentin yang terbuka dengan lapisan baru yang identik dengan mineral dentin dan terbukti secara klinis memberikan pengobatan yang efektif terhadap nyeri sensitivitas. Demikian, ini adalah referensinya. Silakan teman-teman sejawat jika memerlukan bisa Uh, meminta kepada Pepsodent uh, Dental Expert Center Team. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya bisa membantu teman-teman sejawat untuk membantu pasien yang mengalami hipersensitivitas dentin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Andi. Terima kasih Dokter Mira atas pemaparannya yang luar biasa. Tentunya pemaparan dari Dokter Mira ini bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat sekalian. Baik, rekan-rekan sejawat, setelah ini kita akan masuk ke sesi foto bersama. Jadi diharapkan untuk pembicara, yaitu Dr. Mirat, Dr. Kevin, dan rekan-rekan sejawat sekalian, mohon kesediaannya untuk mengaktifkan fitur video dan menggunakan virtual background yang telah diberikan. ya Untuk dayanya gaya bebas, ya tapi jangan lupa dok, senyumnya ya yang paling lebar, yaitu senyum pepsodennya yang bebas dari gigi sensitif. Baik, saya akan hitung satu sampai tiga dan akan dibagi menjadi tiga sesi. Kita akan mulai dulu dari sesi pertama. Baik, satu, dua, tiga. Baik, untuk sesi dua, satu, dua, tiga. Sesi terakhir, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih rekan-rekan sejawat atas kesediaannya untuk waktu bersama. Baik, rekan-rekan sejawat, semoga masih tetap semangat ya. Dan di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan mengenai pentingnya untuk memperhatikan perawatan gigi dan mulut agar terhindar dari permasalahan kesehatan yang lebih serius. Terutama dalam hal perlindungan gigi dengan restorasi indirect tanpa disertai masalah gigi sensitif. Dan pada hari ini kita telah kedatangan seorang pembicara yang merupakan pakarnya dalam permasalahan tersebut, ya seorang rising star dan seorang prostodontis muda, yaitu Dr. Gigi Kevin C. Kawilaran, SP Pros. Izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Kevin terlebih dahulu. Dr. Kevin adalah seorang lulusan Dr. Gigi FKG Universitas Gajah Mada dan kemudian melanjutkan ke program spesialis prostodonti di FKG Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan saat ini beliau adalah seorang pembicara di berbagai seminar ilmiah dan hands-on kedokteran gigi di Indonesia. Tentunya rekan-rekan sehat sudah tidak asing lagi ya. Saya akan menyapa dulu Dokter Kevin. Halo Dokter Kevin, apa kabar? Ya. Boleh di unmute Dokter Kevin? Iya. Ya. Halo, Dr Andi. Apa kabar? Sehat ya, dok? Baik, baik. Sehat, Dr. Andi. Dr. Andi, kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik. Lagi ya, ya. di Jogja nih, atau di mana, dokter Kevin? Di Jogja, dok. Lagi di Jogja. Jogja oh, terakhir ketemu sama dokter Kevin nih, mungkin rekan-rekan sejawat nih, terakhir di Jogja ya, dok ya? Sebelum pandemi, ya. Oh, betul. Dua tahun lalu kayaknya, dok. Dua tahun yang lalu. Ya, ini kita memang lagi masa pandemi ini, jadi ketemunya online terus ya, dok ya? Iya. Yeah. Baik, teman-teman uh, sejawat. Sesaat lagi, Dokter Kevin akan membawakan topik dari bidang prosedur Apakah Dokter Kevin sudah siap? Siap, baik. Dokter Kevin, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih, Dokter Andi. Uh, saya izin untuk share screen, ya, Dok. ya Apakah sudah kelihatan, Dok? Sudah, Dokter Kevin. Oke, okay. ya, saya mulai, Dok, ya. Ya, silakan, Dok. Ya, oke, okay. uh, selamat siang teman-teman sejawat. Uh, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Tadi sebelum saya sudah disampaikan presentasi yang sangat luar biasa dari dokter Mira. ya. Jadi, teman-teman jangan lupa ketika ada pasien yang mengalami gigi sensitif, berikanlah Pepsodent Sensitive Mineral Expert. <laughs> Ya, oke, okay. terima kasih juga Dokter Andi sudah memperkenalkan uh, pada teman-teman sekalian. Wah, ini pesertanya banyak banget, Dok ya. Ini kayaknya ya, seminar ini. dengan sudah, uh, sudah mencapai terbanyak. sudah mencapai lebih dari seribu nih, Dokter Kevin luar biasa. Kali. Mantap. <laughs> ini sampai banyak yang DM katanya nggak bisa masuk, Dok, di 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 Zoom katanya. Ya, mungkin buat rekan-rekan sejawat yang memang karena kapasitas Zoom-nya terbatas mungkin bisa di YouTube Live nih, Dokter Kevin. Oh, oke oke di YouTube ya. Oke, okay. luar biasa Pepsiodent. <laughs> ya, jadi akhirnya saya diundang juga sama Pepsiodent. <laughs> jadi tahun lalu uh, saya sempat dikontak ya sama Dokter Carlo. Agustus tuh saya ingat banget, Agustus tahun 2020 dikontak sama Dokter Carlo. Dok, mau nggak jadi pembicara di acara Pepsiodent? Oke, okay, saya mau, Dok. Saya tunggu-tunggu sampai setahun, nggak ada kabarnya. Eh, akhirnya diundang juga. <laughs> Semoga bisa bermanfaat, dok ya, seminar yang saya berikan ini, dok. Oke, langsung aja saya mulai, dok ya. Jadi, judul seminar atau webinar pada siang hari ini adalah Retreatment Decisions for Failed Indirect Restoration. Nah, arti retreatment yang mau saya sampaikan di sini, eh, arahnya lebih ke prostonya, dok ya. Jadi, arahnya ini ke restorasinya jelas bukan retreatment endonya dok ya. Karena kalau uh, retreatment endo pasti bukan saya pembicaranya dok. Memang istilah retreatment ini lebih lebih sering didengar di kasus-kasus endodontik ya dok ya. Nah, saya ingin membahas dari sisi prostonya nih dok. Oke ya, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ya untuk Pepsoden, untuk PDGI dan juga untuk teman-teman sekalian, dokter-dokter, teman-teman sejawat sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini, sertanya banyak banget. Sudah menyempatkan untuk mengikuti webinar. Moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya. Jadi, beberapa hari yang lalu, Dok, uh, saya sempat mengupload postingan ini di Instagram story saya, Dok. Nah, ini sebenarnya pemisalan, Dok, ya. Jadi, dulu, waktu di kelas kita tuh diajarkan hal-hal yang sebenarnya sifatnya simpel banget, Dok. Hal-hal yang sifatnya basic, seperti misal, dua tambah dua itu berapa? Jawabannya 4. Mudah, Dok, ya. Kemudian, kasih PR nih sama gurunya. 2 tambah 4 tambah 2. Nah, ini lebih kompleks. Jawabannya 8. Tapi masih masuk akal, dok. Kita masih bisa ngerjainnya. Tapi begitu ujian, wah, seringkali tuh soalnya nggak masuk akal. Soalnya tuh ngawur, dok. Jadi kadang kita tuh nggak bisa ngerjain ujiannya. Nah, ini sebenarnya pemisalan, dok. ya. Pemisalan yang sangat saya rasakan, dulu awal-awal saya lulus, dok. Jadi setahun pertama saya lulus jadi dokter gigi, dok itu apa yang saya pelajari selama enam tahun di kampus itu kayaknya beda banget dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata dok dengan apa yang saya hadapi di praktekkan jadi bukan artinya pelajaran di kampus itu nggak penting dok ya penting pelajaran di kampus itu penting cuman yang mau saya sampaikan bahwa kadang teori itu berbeda dengan prakteknya dan untuk mengerjakan di Kehidupan nyata itu butuh modifikasi, kita butuh beradaptasi, kita butuh menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar dok ya atas topik yang saya pilih pada hari ini, yaitu adalah tentang retreatment, perawatan ulang suatu restorasi. Oke, jadi dalam satu jam ke depan, uh, bukan satu jam, dok ya. Jadi ternyata saya diberi waktu 40 menit, dok, untuk uh, menyampaikan uh, materi. Semoga 40 menit ini bisa bermanfaat, dok ya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan secara singkat, secara jelas. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi dalam 40 menit ke depan, ada empat poin ini, dok, yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang basic principle atau prinsip dasar dari suatu restorasi indirect. Poin kedua adalah kenapa sih suatu restorasi itu bisa gagal dan gimana caranya nih supaya kita nggak gagal. Poin ketiga adalah suatu keputusan untuk melakukan retreatment atau retreatment decisions. Ini bukan hal yang mudah, dok ya. Ketika kita kita nggak yakin kalau kita tuh mampu melakukan suatu perawatan ulang, kadang itu kita bingung, dok. Sebaiknya kasus ini di retreat atau enggak? Perlu nggak sih ini di retreatment? Dan kalau di retreatment, bisa nggak kita itu memberikan atau membuat suatu restorasi yang lebih baik dari restorasi sebelumnya? Dan yang poin keempat adalah Bagaimana cara membuat pencetakan? Nah, ini nanti akan saya peragakan, Dok. Ya, akan saya virtual skill, skill training, kan? Uh, supaya teman-teman bisa lihat nih, teknik apa sih yang saya gunakan ketika saya mencetak kasus-kasus indirect restoration. Jadi, ketika saya mencetak itu, saya hanya menggunakan satu teknik, Dok. Mungkin bukan teknik yang terbaik, tetapi menurut saya, teknik ini yang paling aplikatif. Menurut saya, jadi nanti teman-teman bisa bareng-bareng melihat -bareng, uh, dok ya bagaimana caranya saya melakukan pencetakan. Nah uh, kasus retreatment dok, retreatment ini kalau menurut saya cukup tricky dok ya. Kenapa kok saya bilang tricky dok? Karena kadang dok pasien datang itu dengan kondisi yang sudah kelihatan banget. Misal nih kayak gini, kita udah tahu dok ya kalau seperti ini, oh crownnya pecah, crownnya gempil dia mau di retreatment crown-nya. Ya gampang aja dok, kasusnya seperti ini. Tinggal kita bongkar, kita buatkan crown-nya. Karena poin utamanya di sini adalah crown yang patah atau crown yang gempil. Jadi ketika kita membuat crown yang baru, nggak peduli crown-nya itu bentuknya kayak apa, pokoknya udah utuh lagi, itu sudah bisa kita katakan bahwa retreatment-nya berhasil. Tapi memang sebaiknya ketika kita melakukan retreatment, nggak hanya restorasinya aja yang kita perbaiki. Seperti misal di kasus ini, saya melakukan uh, beberapa perbaikan di gusinya, misalnya kita lakukan gingivektomi dulu, kita lakukan depigmentasi, kita ubah uh, restorasinya menggunakan material yang lebih baik, bentuknya juga kita buat lebih estetik dan sebagainya. Namun, nah terkadang dok. Pasien datang itu dengan kondisi yang menurut saya masih oke okay, gitu loh. Kondisi yang menurut saya sangat-sangat acceptable. Nah ketika pasien ini datang, saya tanya keluhannya apa? Dia bilang nggak percaya diri dengan senyumnya. Sudah di-crown beberapa tahun yang lalu, tapi nggak merasa crownnya itu bagus. Nah kalau menurut saya ketika saya melihat kasus ini, ya oke-oke okay -okay aja sih sebenarnya crownnya ya. Kalau menurut dokter gimana dok? Menurut saya ini oke okay lo loh crownnya, nggak ada masalah yang berarti. Tapi pasien ini minta untuk di retreatment, diulang crownnya. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman sejawat sekalian, saya retreat nggak kasus ini dok? Ya iyalah, saya retreat lah pasti. <laughs> Kenapa kok saya retreat? Ya karena saya yakin kalau saya mampu memberikan perawatan yang lebih baik dari crown sebelumnya. Nah, ini bukan berarti saya sombong ya, bukan, bukan berarti saya sombong. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kunci ketika kita ingin melakukan retreatment adalah di mana kita sudah yakin terlebih dahulu kalau kita tuh mampu memberikan perawatan yang lebih baik, Dok. Nah, kan lucu, Dok, ketika kita sudah memutuskan untuk retreatment, tahu-tahu setelah jadi hasil akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi pasien. Malah bisa lebih jelek misalnya dari ekspektasi pasien. Nah, ini kan jadinya gagal perawatan retreatment kita. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita tuh bisa yakin? Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa percaya diri kalau perawatan yang kita lakukan tuh bisa bagus hasilnya? Caranya adalah kita harus tahu dulu dok bagian mana saja sih yang mau kita retreat, poin-poin apa saja yang mau kita perbaiki. Kalau kita nggak tahu poin-poin apa saja yang mau kita perbaiki, ya kita nggak bisa dok ngeritrit. Jadinya kita kira-kira prinsipnya. Nah itu kan cukup cukup mengerikan kalau kita berprinsip dari kira-kira ketika mengerjakan suatu restorasi indirect. Nah kalau zaman dulu dok kita mau retreat, kadang itu kita bingung nih apa aja ya yang mau kita perbaiki. Karena memang zaman dulu digital dentistry ini belum begitu apa ya belum begitu nyampe ya di kita dok kalau beberapa tahun terakhir ini kan benar-benar sangat maju tuh udahnya digital dentistry. Kalau dulu kayaknya masih belum begitu familiar. Jadi ketika kita retreatment, ya kita tuh kadang cuma kira-kira prinsipnya. Misalnya nih, oh midline-nya miring, kita buat lebih ke tengah. Atau misalnya bentuknya crown-nya kurang estetik, kita buat yang lebih estetik misalnya crown-nya. Seperti itu. Tapi makin ke sini teknologi makin maju, Dok. Kita saat ini sangat dimudahkan dengan yang namanya smile design. Oke, okay? kita dimudahkan dengan digital dentistry. Jadi, di kasus ini, sebelum saya melakukan perawatan, saya lakukan dulu yang namanya design. Nah, dari design ini, dokter bisa lihat, dok, apa aja sih kekurangannya di kasus ini ya? Yang mau saya perbaiki, yang pertama adalah teksturnya, dok. Bisa kita lihat, dok, ya, kalau teksturnya ini kurang oke, okay menurut saya. Jadi, di kasus ini kita lakukan perbaikan tekstur yang pertama, dibuat lebih bertekstur, kemudian dari bentuk crownnya. Nah, crownnya ini, kalau menurut saya, terlalu membulat, Dok. Ya, jadi nggak cocok dengan profil muka pasien. Akhirnya, ini saya buat lebih kotak, lebih tajam bentuknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih natural, lebih sesuai dengan profil muka pasien nah ini yang jadi salah satu keunggulan ketika kita menggunakan digital dentistry ya kita, ketika kita menggunakan teknologi digital kita mampu mensinkronkan antara profil pasien dengan kondisi intraoral pasien dan poin terakhir adalah overjet dok nah ini angulasi dari crownnya saya rasa terlalu maju banget dok ya kayak ini dok nah sisi kiri ini kan terlalu maju dok ya jadi, di sisi kanan ini kita coba untuk memundurkan, dan ini mundurkannya lumayan, Dok. Bisa sampai sekitar 2 milian. Nah, tentu kalau kita sudah dapat desain yang seperti ini, kita bisa dengan percaya dirinya. Kita bilang, "Oke, okay, Bu, kita retweet kasusnya, saya jamin pasti lebih bagus hasilnya daripada Crown yang lama." Oke, okay? ini hasilnya, Dok. Foto sebelah kiri adalah kondisi sebelum Crown yang lama. Foto sebelah kanan adalah kondisi. Setelah dilakukan sementasi uh, dari uh, Crown dan juga Bridge yang baru, nah tadi saya lupa perkenalan, Dok. Ya, jadi perkenalkan, Dok, bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, nama saya Kevin. Dokter Kevin, saya seorang spesialis prosto. Uh, saat ini saya bekerja di Jogja, Dok, di Yogyakarta. Saya bekerja di Klinik Gigi Haigi Dental, Dok. Nah, ini Klinik Gigi Baru di Jogja. Kliniknya kecil, mungil, sederhana dok. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi di Jogja bisa main-main dok ke sini dok. Nah ini saya mau sharing sedikit dok ya, boleh ya tentang hygien dental dok. Jadi uh, klinik ini baru dibuka bulan apa ya? Bulan Juni, Mei. Oh ya bulan Mei dok baru dibuka. Sebelum saya buka klinik ini, sebelum kita buka klinik ini, tentu pertama kita pilih nama ya. Kita pilih nama hygien dental. Kemudian, selanjutnya kita mikir nih, kalau dikasih tagline, kayaknya lebih oke. Ini klinik, kita kasih tagline estetik and reconstructive specialist. Tujuannya apa, dok? Tujuannya supaya keren, cuman gitu aja. Sebenarnya mikirnya, awal kita bikin tagline ini supaya keren gitu aja. Tetapi, dok, kenyataannya waktu saya udah praktek, dok, tagline ini tuh ternyata sangat-sangat ampuh gitu loh, dok, dalam menyaring pasien. Artinya apa? Jadi mayoritas pasien yang datang ke sini itu kebanyakan smell makeover, dok. Jadi dari awal Mei kita buka sampai sekarang ini banyak banget pasien yang datang untuk smell makeover. Nah, banyak juga pasien itu ketika datang saya tanya, mau ngapain, Bu? Mau ngapain, Pak? Saya mau perawatan rekonstruktif, dok. Waduh, bahasanya ini berat banget, dok. Saya sendiri aja nggak ngerti artinya rekonstruktif itu apa. Ya pokoknya keren gitu aja. Jadi sekedar saran buat teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada yang mau buka klinik atau dokter ada yang baru buka klinik, kasihlah dok tagline gitu dok. Jadi dokter pilih tagline yang menarik, tagline yang menurut dokter perawatan yang paling unggul di klinik dokter supaya marketnya itu tersegment dok. Jadi kita kerjanya lebih enak dok. Nah dengan tagline ini karena makin banyaknya yang smell makeover kasus kasus smell makeover itu susah ya dok menurut saya dok karena kalau di Jogja kebanyakan yang datang itu bukan uh, kasus kasus yang baru artinya kasus kasus yang datang di sini itu sudah pernah dirawat sebelumnya jadi pasien datang itu dengan kondisi yang sudah ada crownnya, sudah ada finirnya sudah ada yang ompong giginya sudah ada yang goyang jadi kebanyakan kasusnya retreatment jadinya dan kalau kita melakukan suatu retreatment Tentu dok, nggak cuma dari sisi prostonya aja. Jadi ada dari sisi endonya, ada sisi dari perionya, dari bedahnya, dari ortonya. Jadi awal-awal saya buka tuh pusing dok. Saya nanganin sendiri pasien-pasien. Mau smell makeover? Oke, okay. saya harus endo dulu dok. Ada penyakit gingiva? Saya harus kuret dulu dok. Ada gigi bungsu? Saya harus OD dulu. Lama-lama capek dok. Dan memang saya nggak spesialis di bidang-bidang yang lain, dok, karena saya memfokuskan pekerjaan saya ke prosto. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuat tim nih, dok, di Haigi Dental. Ada lima orang dokter, dok. Ada saya, spesialis prosto. Ada dokter Steffi, spesialis orto, yang lagi ikut seminar juga pada <laughs> siang hari ini. Terus ada dokter Adia, spesialis bedah mulut. Ada lagi dokter Sintia, cuman nggak ikut foto karena belum dapat seragam nih dok ceritanya jadi nggak ikutan foto dokter dokter Cynthia ini spesialis konservasi gigi dan ada satu lagi dokter Elis nah kalau dokter Elis ini kayaknya teman-teman yang follow Instagram saya sudah familiar ya dokter Elis ini spesialis terima duit teman-teman spesialis terima duit kenapa karena dokter Elis jaga di kasir nggak 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 dokter Elis ini spesialis perio teman-teman bercanda ya jadi Perawatan retreatment, Uh, ketika pasien datang dok pertama kali ketemu saya dulu dok pasti uh, saya pasti minta perawatan uh, sorry saya pasti minta pasien ini foto panoramik terlebih dahulu kalau smell makeover kalau retreatment full mouth rehab saya pasti minta pasien ini untuk panoramik dulu jadi hasil panoramik nantinya akan saya periksa kemudian saya datangkan pasiennya saya susunkan treatment plan-nya, kemudian saya jelaskan. Nih, Anda membutuhkan perawatan endo saya lempar ke dokter Sintia. Anda butuh perawatan OD misalnya, saya lempar ke yang dokter Adia, bedah mulut. Mungkin giginya berdesakan, saya lempar dulu ke dokter Steffi. Terakhir, baru ketemu saya, prostodontis. Kita rawat dari sisi prostonya. Eh, salah. Terakhir ketemu dokter Elis. Kan dokter Elis bagian kasir. Jadi setelah selesai perawatan, ketemu dokter Elis di bawah untuk pembayaran. <laughs> Oke, okay. jadi jadi uh, saya mau sharingkan salah satu kasus ya dok ya yang uh, baru saya dapat kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Pasien ini datang ke klinik dengan kondisi sudah divinir dok. Ini menurut saya cukup cukup uh, oke okay, uh, kasusnya. Uh, pasien ini sudah pakai vinir sebelumnya dikerjakan oleh dokter sebelumnya. Dia mengeluhkan kalau vinirnya ini gampang copot. Nah ini terutama dokter bisa lihat di 21 dok ya, ini finirnya copot. Terus di finir-finir yang lain, dokter bisa lihat finirnya ini menurut saya sih terlalu gendut-gendut dok ya, kayak agak bulky gitu ya. Dan poin yang paling kelihatan sebenarnya di sini adalah midline dok. Midline-nya miring dok ya, jadi nggak pas di tengah ini finirnya. Otomatis dengan midline yang nggak pas gini membuat seolah-olah nggak natural gigi pasien. Nah, kemudian Balki, Dok, ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, Dok. Kalau menurut saya, vinirnya terlalu gendut, jadi nggak cocok dengan profil muka pasien. Poin ketiga adalah vinirnya tidak duduk dengan benar, menurut saya. Not seated well, saya nggak tahu ini nggak pasnya karena pada saat sementasinya miring, atau nggak pas sementasinya, atau memang vinirnya ini nggak pas, tapi dipaksakan untuk disementasikan. Oke. Okay? Nah, jadi uh, ini salah satu tips dari saya untuk uh, mengecek midline. Dok, ya, sebenarnya ada banyak banget cara, dok, ya, untuk mengevaluasi midline pasien. Nah, ini salah satu cara yang menurut saya paling efisien, dok. Jadi, uh, kalau kita mencocokkan midline ini dari filtrum atau mungkin dari frenulum, kadang itu filtrum pasien juga miring, dok. Kadang frenulum juga miring. Jadi, kalau saya, saya lebih suka. Uh, melihat dari sisi belakang pasien, Dok, ya, saya arahkan dari posisi jam 12 kemudian saya instruksikan pasien untuk menengadah. Dok, menengadah terus, kemudian saya foto. Nah, dari hasil foto ini bisa kelihatan dengan jelas kalau terjadi uh, pergeseran midline ke arah kiri, Dok, ya. Jadi, miringnya ke kiri, ini midline pasiennya. Jadi, untuk restorasi finirnya nanti, saya ingin buat lebih geser ke kanan. Oke, okay? kita koreksinya ke arah kanan. Sebentar dok, saya minum dulu dok ya. Allah ah, juga ngomong. Oke, okay. uh, ini foto secara detailnya ya untuk uh, restorasi pasiennya ya. Kalau kita lihat dok, kira-kira dok ya di kasus ini menurut dokter apa sih dok penyebab utama kegagalan finir ini? Apa dok? Kira-kira dok? Kalau menurut saya, dok, penyebab utama kegagalan veneer ini adalah preparasi yang terlalu minimal. Loh, dok, bukannya syarat keberhasilan veneer itu harus minimally invasif? Wah, ini cukup kontroversi. <guluh> memang, memang gini, dok, uh, ketika kita melakukan perawatan veneer, kuncinya itu memang minimally invasif preparation. Dokter ikut seminar apapun, dokter baca di textbook manapun, jurnal manapun, pasti menyebutkan bahwa kunci keberhasilan finir adalah minimally invasive preparation. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud minimally invasive itu tidak hanya sekedar preparasi yang minimal, dok. Nggak berarti semakin kita minimal preparasi, semakin bagus hasilnya. Nggak benar-benar seperti itu, dok. Kenapa? Karena konsep minimally invasif yang dimaksudkan adalah konsep preparasi minimal yang preparasinya ini harus didasarkan dari posisi akhir, warna akhir, dan bentuk akhir dari restorasi finir yang ingin kita buat. Jadi syarat untuk bisa minimally invasive preparation, dokter harus tahu ketiga poin itu dulu dok. Dokter harus tahu posisi akhirnya finir bakal di mana, warna akhir finirnya ini mau diputihkan berapa tingkat, dan bentuk dari finirnya ini mau seperti apa, mau diubah, atau mau dibuat sama dengan gigi asli pasien. Ketiga poin ini yang nantinya menentukan bagaimana sih kita preparasi. Jadi, dengan preparasi yang inadekuat atau preparasi yang terlalu minimal tanpa kita memperhitungkan ketiga hal itu tadi, akhirnya akan menyebabkan restorasinya bulky atau restorasinya gendut tentunya ya nggak bagus kalau restorasi gendut, restorasinya lebar-lebar, nggak akan bisa natural, dok. Nah, jadi caranya adalah dengan cara dokter ini harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara preparasinya, seberapa besar dokter harus preparasi, bagian mana yang harus dipreparasi dengan cukup banyak, preparasi yang minimal, dan preparasi yang bahkan tidak perlu dilakukan pengurangan gigi sama sekali. Nah, ini mau saya sampaikan tentang uh, basic veneer preparation, dok ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang uh, desain preparasi veneer ini sangat banyak, dok ya, modifikasinya dok berbeda dengan preparasi crown. Kalau preparasi crown, ya gitulah pokoknya bentuknya ya. Kalau preparasi veneer ini macam-macam, dok bentuknya. Kadang ini bingung, ngurangin labialnya berapa mili, insisalnya perlu dipotong atau enggak? dibebaskan nggak dengan interproksimalnya dengan gigi sebelahnya perlu pakai finishing line atau enggak finishing line-nya apa batasnya di mana ini semua akan saya jelaskan secara singkat dok ya karena kalau saya jelaskan uh, secara detail semuanya nggak akan keburu waktunya dok saya memulai dari uh, poin yang pertama dok labial preparation preparasi di sisi labial Nah, mungkin uh, dokter sudah sering banget uh, mendengar materi ini, Dok. Ya, jadi kayaknya kemarin waktu dokter Andi presentasi juga ada topik ini, Dok. Ya, preparasi uh, untuk vinirnya, Dok. Ya, jadi ketika kita melakukan preparasi itu, uh, terutama vinir, ya, itu kita preparasinya nggak boleh, cuman satu garis lurus. Jadi, preparasinya itu harus kita bedakan menjadi tiga bagian, Dok. Di sisi labial ada di bagian sepertiga servikal, sepertiga tengah dan sepertiga insisal. Jadi ketika kita preparasi itu harus eh, Gak boleh satu arah, Dok. Durirnya itu kalau bisa gini, Dok. dari tiga arah. Cervical seperti ini, bagian middle atau bagian tengah, betul lebih tekuk ke dalam dan bagian insisal eh, sepertiga insisal, betul lebih tekuk lagi ke dalam. Oke. Okay? Jadi tujuannya ini supaya lebih natural, Dok, hasil hasil restorasi kita nantinya. Nah, berapa banyak sih kita boleh melakukan preparasi finir. Nah, ini teori, dok, ya. Ini teori bahwa preparasi finir itu berkisar antara 0,3 sampai 0,5 minimal. Ini saya dapat dari jurnal tahun 1992, dok. Ini usia jurnalnya sama kayak usia saya, dok, tahun 92. Jadi, eh, uh, memang makin ke sini itu preparasi akan semakin minimal dok ya kalau di jurnal ini disebutkan bahwa preparasi finir itu minimal 0,5 mm di bagian labial di bagian tengah dan di bagian insisal tetapi makin ke sini memang eh finir ini bisa dibuat makin tipis dok bahkan di jurnal-jurnal yang sekarang dikatakan bahwa finir ini bisa sampai kurang dari 0,3 kalau kita menggunakan bahan yang telspetik misalnya seperti itu. Nah, ini saya mau sampaikan masalah di bagian servikal, dok ya. Nah, kalau kita preparasi servikal itu memang harus lebih sedikit, dok, dibandingkan kalau kita preparasi di sepertiga tengah maupun sepertiga insisal. Kenapa? Karena memang di sisi servikal itu enamelnya lebih tipis, dok. Jadi lebih baik total preparasinya jangan terlalu banyak di bagian servikal. Karena kalau nanti terlalu banyak, giginya bisa ngilu, dok. Oke, ini dok, ya. Preparasinya dibagi jadi tiga, tiga bidang. Nah, kemudian saya lanjutkan ke preparasi sisi insisal, dok, ya. Nah, ini juga sering banget, dok, ditanyakan oleh preparasi veneer itu. Sebenarnya perlu diambil atau enggak sisi insisalnya? Ada banyak banget, dok, ya, desain, dok, ya, ada yang diambil, ada yang enggak diambil, ada yang diambil sebagian, dan lain-lain. Nah, ini saya langsung sampaikan kesimpulannya aja, dok, ya. Jadi ketika saya mengerjakan veneer, semua kasus saya potong misalnya dok. Sekitar 0,5 mili, 1 mili, sedikit aja, dok. Nah, apa sih tujuannya? Dengan kita melakukan preparasi di sisi insisal, atau namanya insisal butt joint, atau kita buat bevel di sisi insisal, itu kita akan membuat restorasi veneernya akan lebih kuat, dok. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, akan memudahkan ketika kita melakukan preparasi. Jauh lebih mudah ketika kita preparasi, kita mengurangi insisal daripada kita mempertahankan insisal, dok. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting, sih, dok. Ketika kita mengerjakan multiple finir, kalau kita mengambil insisal itu gampang banget, dok. Kita sementasinya, dok. Jadi, ketika kita sementasi itu, seolah-olah finirnya ini ada stopnya, gitu, dok. Jadi, finirnya ini nggak bisa bergeser. Saya pernah uh, sementasi finir yang saya nggak ambil insisalnya itu susah dok sementasinya dok apalagi kalau multiple karena finirnya ini gerak-gerak dok nggak benar-benar stay di satu posisi dan yang terakhir adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya fraktur nah poin ketiga dok interproximal preparation nah interproximal preparation ini cukup menjadi kontroversi dok ya di beberapa jurnal yang saya baca penulis bilang kalau sebaiknya itu interproksimal dipertahankan karena kan minimal invasif konsepnya. Di beberapa jurnal bilang kalau sebaiknya diambil aja dengan tujuan A B C D E seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya menemukan satu jurnal dan dia bilang bahwa e, sebenarnya nggak ada bukti nyata, Dok. Bentuk preparasi interproksimal ini harus seperti apa? Mau diambil atau mau nggak diambil, itu sebenarnya nggak ada, ada perbedaan yang signifikan, gitu loh, untuk ke hasil akhirnya. Nah, ketika kita preparasi uh, veneer, dok, ya, area interproksimal, kadang uh, saya pertahankan interproksimalnya seperti ini, kadang saya ambil interproksimalnya. Nah, kapan sih sebaiknya kita memaintain interproksimal kontak? Kapan sebaiknya kita buka interproximal kontak? Jadi, jawabannya nggak selalu, Dok. Ya, tergantung dari kasusnya, Dok. Kalau dokter melakukan uh, preparasi slicing di interproximal, ini saya dapat dari salah satu textbook uh, yang cukup terkenal, Dok. Ya, terkenal banget, malahan uh, dari Pascal Manie, yang menyampaikan bahwa ketika kita melakukan slice preparation, itu akan memudahkan bagi dental technician atau ceramis untuk mengatur bentuk finirnya ini bakal seperti apa, konturnya seperti apa, posisi finirnya di mana. Jadi yang saya simpulkan, ketika dokter ingin mengubah bentuk finir, misalnya nih awalnya giginya membulat, kita ingin ubah jadi lebih kotak giginya, atau kita mau ubah posisi finirnya, sebaiknya dokter lakukan slice preparation, dok. Oke, okay? Tapi ketika dokter tidak ingin merubah bentuk, dokter tidak merubah posisi, ya menurut saya nggak perlu diambil interproksimalnya Oke? Satu lagi dok, kalau ada karies dok. Nah kalau ada karies, kalau kariesnya kecil dok, oke lah bolehlah kita ikutkan ke preparasi interproksimal kita slicing dok. Tapi kalau kariesnya besar dok, tambal dulu dok. Jangan langsung di slicing dok. Karena kalau di slicing jadinya nanti bukan finir lagi dok jadinya nanti crown itu restorasinya karena akan terlalu banyak nanti kita preparasinya dok nah yang terakhir adalah finishing line nah ini sering juga ditanyakan dok kalau finir itu ada finishing lainnya nggak sih jadi dok sebenarnya mau itu finir mau itu crown sebenarnya sama-sama ada finishing lainnya dok jadi ketika saya melakukan preparasi finir, itu akan selalu saya buat yang namanya finishing line. Sebenarnya ada sih, dok, desain preparasi finir yang knife edge, jadi di mana kita tidak perlu membentuk finishing line. Tapi menurut pengalaman saya, ketika saya membuat finishing line, hasil dari restorasi itu akan lebih terprediksi. Nah, apa maksudnya lebih terprediksi? Jadi gini, dok, Ketika kita membuat uh, margin, nah, ketika kita membuat margin, margin itu sebenarnya adalah alat komunikasi, dok, dari pihak dokter dan pihak dental lab. Artinya, apa artinya kita memberikan tanda untuk dental lab? Ini nih, margin preparasi saya. Artinya, dental lab akan tahu di mana mereka akan membuat margin dari vinirnya. Atau margin dari restorasinya. Jadi sepemahaman, dok. Artinya apa? Finirnya bisa fit, finirnya bisa pas. Bayangkan kalau kita nggak membuat margin. Ya teknisinya akan menebak-nebak, dok, di mana marginnya. Kadang bisa open nantinya, kadang bisa terlalu subgingiva, malah nanti nggak terprediksi. Makanya saya bilang, dengan membuat finishing line, restorasi yang saya buat ini akan lebih terprediksi. Dan juga sering ditanyakan, finishing line-nya bentuknya apa? Kan ada macam-macam dok ya, kalau finishing line. Ada shoulder, ada chamfer, ada banyak pokoknya dok, finishing line. Saya juga nggak hafal dok. Saya langsung kasih ke kesimpulan dok ya. Jawabannya kalau dokter tanya, dokter pakai uh, finishing line apa? Saya jawab, saya pakai chamfer dok. Kenapa pak chamfer? Simple dok, jawabannya karena chamfer ini yang paling gampang dok paling mudah dok untuk kita lakukan preparasinya. Jadi kuncinya margin finishing line harus jelas, pakailah bentuk chamfer. Nah, gimana cara buatnya? Sebenarnya sama aja dok, ketika kita buat restorasi crown itu kan kita buat finishing line di sisi cervical. Nah, kalau kita restorasi veneer, ya kita preparasi finishing line-nya kita teruskan sampai ke interproximal. Nah, kayak gini dok. Digerakin aja nya Nah, jadinya nanti bentuk finishing line yang terbentuk itu akan sesuai dengan bentukan akhir atau ujung dari bur yang kita pakai. Nah, pakai bur apa? Dokter, kalau mau buat restorasi dengan akhiran chamfer, ya dokter pakailah bur chamfer. Oke, chamfer itu ada banyak macam juga, Dok, bentuknya, Dok. Ada yang seperti ini, ada yang seperti di sebelah kanan ini, Dok. Kalau saya lebih suka pakai yang membulat, Dok. Jadi lebih bisa saya kontrol pergerakannya. Dan ketika melakukan preparasi finir, saran saya dokter jangan pakai yang terlalu tebal dok. Jangan terlalu tipis juga. Kalau saya biasanya saya pakai antara ukuran 11 sampai 12 dok. Kadang ada yang 10, kadang ada yang 11, kadang 12. Tiap pabrikan kadang ada sedikit perbedaan dok untuk ukuran. Kalau crown saya saran pakai 12 atau 14 dok ya. Ini kalau dokter bingung, dokter bisa langsung tanyakan ke dental supplier dok Karena mereka sudah ngerti pasti dok Ukuran-ukuran buru -ukuran itu mereka sudah sangat paham pastinya Oke dok, kita kembali ke kasus yang tadi dok ya. Uh, sebentar dok ya, ini PPT saya nggak bisa di-next ntar ya dokter Andi saya stop share dulu dok saya reset Oke, dulu itu. baik sambil menunggu dokter Kevin Uh, sekali lagi menginfokan kepada rekan sejawat sekalian saat ini jumlah peserta telah yang telah bergabung telah mencapai 1000 lebih bahkan lebih. Jadi kepada rekan sejawat yang belum bisa bergabung ke dalam Zoom bisa menyaksikan acara ini secara live lewat live streaming YouTube melalui link yang telah diberikan lewat Telegram group Dental School Webinar volume 41 atau bisa dicek di Zoom chat ada link dari uh, live streaming YouTube-nya. Baik, dokter Kevin, apakah sudah siap? Iya, Dok. Oke. Okay. Ya, maaf ya teman-teman sekalian. <laughs> Ini laptopnya sering ngadat soalnya. Oke. Okay. Ya, saya lanjutkan, Dok ya. Oke, uh, jadi kita kembali ke kasus yang tadi, teman-teman. Sebelum saya memulai untuk retreatment, hal pertama yang saya lakukan adalah, tentu kita lakukan desain terlebih dahulu, dok. Apa tujuannya desain ini? Supaya saya tahu mana poin-poin mana aja yang harus saya koreksi. Nah, dari desain ini, setelah kita punya desainnya, lanjut kita ke tahapan retreatmentnya, dok ya. Oke okay, tahapan pertama retreatment tentu kita harus bongkar dulu dok finir yang sudah terpasang ini dok. Nah ini juga banyak ditanyakan gimana sih caranya bongkar finir dok. Uh, ada banyak teknik dok ya uh, untuk membongkar finir dok. Kalau saya saya suka pakai teknik yang konvensional dok ya. Saya pakai gur dok. Dokter bisa pakai gur yang tipis dok. Jangan yang tebel-tebel. Slicing gur seperti ini. Dokter pilih gur yang paling tipis paling panjang dok dokter buat guratan di tengah di masing-masing finir. -masing Kemudian setelah dokter membuat guratan, tinggal dokter ungkit aja pakai band. Nah, ini juga sering ditanyakan. Kalau pakai cara ini, apakah nggak invasif, dok? Apakah nggak ngerusak finirnya nantinya? Nah, pertanyaan saya, ini kan mau kita retreatment, ini kan mau kita ulang. Jadi ya, finirnya dirusak aja nggak apa-apa. Yang terpenting di sini kan bukan finirnya lagi, tetapi yang terpenting di sini adalah gigi asli pasien yang berada di dalam vinirnya yang harus kita pertahankan. Jadi, saran saya, dokter jangan menggunakan alat ini, Dok. Alat crown removal seperti ini, Dok. Atau bahkan pakai yang seperti ini, Dok. Yang dicetek-cetek itu, Dok. Karena menurut saya akan terlalu besar traumanya nanti ke, ke gigi asli pasien. Karena ketika kita bongkar veneer kadang itu kita nggak benar-benar tahu gigi aslinya itu seperti apa strukturnya, giginya lemah atau enggak? Giginya ini gampang pecah atau enggak? Kalau kita pakai alat yang seperti ini, Dok, takutnya nanti veneer yang kita bongkar ini veneernya terbongkar dengan utuh sempurna, tapi gigi asli pasiennya patah. Wah, ini enggak jadi di retreatment, Dok. Jadinya nanti dicabut giginya. Oke, jadi saran saya pakai bur aja dok. Itu kesannya aja kayaknya ngeri. Ternyata nggak apa-apa dok. Nah ini setelah kita bongkar dok ya. Nah dari hasil pembongkaran finir ini dok bisa kita lihat dok ya bahwa uh, gingiva pasien ini nggak sehat. Gusinya ini meradang dok ya banyak-banyak gusi -banyak, uh, yang uh, iritasi di sini. Kita bisa bisa melihat juga banyaknya food food infection ya atau makanan yang terselip di sela-sela finir pasien. Kemudian ada akses semen, jadi lem yang digunakan untuk menempelkan finir ini masih belum terbersihkan secara sempurna, dok. Kemudian yang terakhir adalah interdental karies, dok. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi keempat hal ini? Jawabannya ya karena finirnya nggak pas, tapi dipaksakan untuk dipasang. Nah, kalau kalau kita memaksakan finir yang kurang bisa Fit dengan kondisi preparasi kita, tentunya akan terjadi kegagalan, Dok. Jadi, saran saya sebaiknya dikembalikan dulu, Dok. Ke lab, kalau misal, finirnya memang nggak pas, nggak presisi. Nah, ini, Dok, kondisinya setelah kita bongkar semua finirnya. Bisa kita lihat, Dok, ya. Ini kariesnya jadi banyak banget, Dok. Ini, saya tanya nih ke pasiennya dulu waktu sebelum veneer tuh giginya kayak apa? Saya tanya, apakah banyak gigi berlubang? Dia bilang nggak ada yang lubang. Dari yang awalnya nggak ada lubang, Dok. Setahun dia pakai finir. Bisa kayak gini hasilnya. Jadi memang eh uh, veneer ini bisa jadi bisa bermata dua, Dok ya. Ketika pengerjaannya kurang tepat, yang aslinya kita ingin mempercantik, aslinya kita ingin me apa ya, merawat gigi pasien, jadinya malah rusak memang saya akui bahwa preparasi uh, veneer ini adalah minimal, preparasinya minimal banget memang, minimal invasif. Tapi kalau preparasi yang minimal invasif terus kemudian menimbulkan karies yang sebanyak ini ya pada akhirnya dipreparasi juga yang karies, akhirnya yang nggak minimal invasif juga. Oke, okay? jadi ketika dokter uh, besok nih misalnya ada kasus smell makeover ada kasus-kasus yang ada kariesnya, Dok. Sebaiknya saran saya sih benar-benar dibersihkan, Dok, kariesnya, Dok, atau complete karies removal, Dok. Jangan sampai dokter menerapkan minimally invasive caries removal, Dok. Wah, bisa berantakan nanti giginya bisa banyak timbul karies, Dok. Oke. Nah, selanjutnya di kasus ini uh, saya lanjutkan dengan uh, mock up, Dok, ya. Jadi sebelum kita melakukan Uh, preparasi, sebaiknya kita buat mock-up-nya dulu. Ini saya nggak jelaskan secara detail, mungkin bisa di kesempatan-kesempatan berikutnya dok, untuk menjelaskan tahapan mock-up. Intinya sih, ketika saya uh, mengerjakan veneer, saya akan buat desainnya dulu. Dari desain, saya akan buat uh, 3D printing untuk dibuat mock-up-nya. Kemudian dari mock-up ini kita cetak dengan menggunakan pati, dan dari pati ini kita buat profesionalnya dulu, atau kita bukan profesional sorry kita buat mock nya dulu nah tujuannya adalah mock up ini supaya kita bisa preparasi yang minimal supaya preparasinya bisa minimal invasif nah kemudian ini ya preparasinya ya yes betul dok preparasinya cukup banyak dok betul saya juga setuju dok saya nggak bisa bilang ini finir, dok ya kalau saya sih menurut saya ini lebih ke parsial crown sebenarnya dibandingkan veneer. Kenapa kok preparasi saya sebanyak ini, Dok? Jawabannya simpel, karena ada karies. Ini sudah saya tambal-tambal dulu, saya tambal-tambal kemudian saya eh uh, preparasi di bagian interproksimalnya. Nah, ini eh uh, kenapa kok interproksimalnya saya ambil cukup banyak terutama di regio gigi insisif sentral dan lateral? Karena di kasus ini saya mau menggeser Midline pasien ke kanan, oke. Ingat, Dok, ya, ketika kita ingin merubah bentuk, merubah posisi, terutama midline, kita harus potong interproximal. Di kasus ini, saya mau menggeser cukup banyak ke arah kanan, jadi antara gigi satu, gigi dua, dan gigi kaninus, sisi mesial itu, saya buat ada uh, space interproximalnya dari gigi kaninus ke distal ke premolar dan ke premolar kedua saya nggak saya nggak potong interproksimalnya. Kenapa? Karena saya nggak ingin mengubah bentuk kaninus. Saya nggak ingin merubah posisinya. Saya ingin bentuknya tetap di sana. Jadi saya nggak ambil interproksimalnya. Nah tahapan selanjutnya yang penting banget juga dok ya adalah kita mencocokkan warna dok. Warna ini ada dua dok ya yang harus kita cocokkan. Ketika kita melakukan suatu restorasi finir atau restorasi indirect lainnya, dengan menggunakan bahan porselen kita harus uh, mengambil foto mencocokkan warna preparasi kita dengan sheet guide dentin dok ya atau namanya nd shade guide ini cuma asal kita foto aja dok tujuannya apa uh, restorasi porselen itu agak transparan dok ya warnanya dok ya terutama imax terutama feldspatik itu warnanya transparan dok jadi ketika kita preparasi sebaiknya kita Uh, tunjukkan warna preparasinya itu apa karena warna 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 dari gigi pasien ini warna dari gigi yang dipreparasi ini akan menentukan warna akhir dari restorasi yang nantinya dibuat oke okay? selain warna uh, abutment atau gigi yang dipreparasi kita juga harus uh, taking dari warna gigi yang kita inginkan jadi di kasus ini kita sepakat dengan pasien untuk membuat warnanya menjadi B1 antara berkisar A1 B1. Ya kita tinggal foto aja dok, kita kirim ke lab, nantinya lab yang akan menentukan untuk pemilihan warnanya. Nah, namun di beberapa kasus, kalau memang kasusnya ini banyak diskolorasi, banyak ada uh, abutment yang di core build up misalnya, banyak tambalan, ada gigi yang nekrosis dan lain sebagainya, sebaiknya dokter menggunakan filter polarize seperti ini, Dok. Tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa melihat warna dasar, Dok, dari gigi pasien tuh apa? Karena warna dasar ini penting. Penting untuk lab dalam menentukan warnanya nanti. Oke. Nah, kemudian setelah kita selesai preparasi, jangan lupa kita mencetak, Dok, ya. Nah, mencetak ini ada banyak juga tekniknya, dari yang molek konvensional sampai yang digital. Nah, di kasus ini saya menggunakan pencetakan yang konvensional, Dok. Teknik konvensional ini bukan berarti lebih jelek dok ya. Konvensional ini juga juga bagus banget menurut saya. Tapi nggak pernah ada masalah dengan pencetakan konvensional seperti ini. Di kasus ini saya menggunakan uh, bahan double impression dok ya, polyvinyl siloxan silikon yang saya pakai. Oke, okay. menggunakan pati dan light body di sini. Dokter bisa lihat dok, ketika kita mencetak dok ya, selesai kita melepas dari uh, rongga mulut pasien. Kita tuh bisa koreksi, Dok. Kita bisa lihat, Dok. Kita bisa mengevaluasi, bukan koreksi, Dok ya. Kita bisa mengevaluasi hasil pencetakan kita. Di kasus ini, Dokter bisa lihat, Dok ya, uh, ini finishing line-nya, Dok ya. Oke, okay. ini finishing line-nya, finishing line seperti ini, Dok. Ini harus nampak, Dok, ketika dokter melakukan pencetakan. Oke. Okay. Kalau bagian yang kasar-kasar ini, Dok, ini ini benang retraksi, Dok. Jadi artinya apa? Kalau dokter mencetak dengan menggunakan benang retraksi, memang akan lebih detail, memang lebih gampang untuk mencetak margin reparasinya. Cuman, jangan sampai benang retraksi yang kita pakai ini keluar-keluar, dok. Jangan sampai benang retraksi yang kita uh, fungsikan untuk membantu ini malah merusak cetakan kita. Kuncinya adalah uh, benang retraksi harus benar-benar di dalam, dok. Nggak boleh keluar-keluar. Jadi kalau kita lihat di cetakan ini, benar retraksinya di sini, finishing line-nya di sini. Nah, nantinya ketika lab membuat restorasi, ya marginnya bukan di bukan di benangnya ini, Dok. Marginnya di finishing line-nya ini. Gitu, Dok, ya. Nanti di akhir sesi akan saya sharingkan, Dok, ya, gimana caranya saya membuat cetakan double impression seperti itu, Dok. Maaf, Dokter Kevin, nah. waktunya 5 menit lagi. Oke, Dok. Saya ngebut, Dok. Ya, selanjutnya temporary dok ya, provisional. Ya, ini standar dok ya, kita menggunakan pati, kemudian kita menggunakan base akril, kita aplikasikan provisionalnya. Nah, ini adalah kondisi dua minggu setelah penggunaan temporary dok. Awalnya seperti ini, dua minggu hasilnya seperti ini. Nah, ini coba dokter perhatikan dok ya, kondisi setelah dua minggu dok. Saya sendiri kaget dok ya, dengan kondisinya dok. Setelah saya lihat, ini sama sekali nggak ada plak dok, nempel. plak nggak ada, finir uh, sementaranya juga masih utuh. Nggak ada yang chip sama sekali, nggak ada yang gempil. Dan juga yang paling penting, gusinya ini nggak ada yang radang, dok. Jadi ketika dokter membuat suatu uh, restorasi sementara, dan setelah dua minggu hasilnya seperti ini, dok, dah dokter bisa 190 persen, 200 persen dokter yakin kalau restorasi dokter pasti akan berhasil dok. Oke, artinya apa? Artinya pasien ini kooperatif banget dok. Artinya pasien ini sangat mendengar instruksi dari dokternya. Dan yang paling penting gingivanya dok. Gingivanya ini sehat banget, jadi akan memudahkan ketika nanti kita melakukan sementasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita bongkar finir sementaranya. Nah, ini juga cukup kontroversial, dok. Saat ini memang ada alat khusus yang digunakan untuk membongkar finir sementara. Memang menurut saya bagus sih alatnya. Cuman, saya nggak sanggup belinya, dok. Cukup mahal. Jadi ya, saya pakai yang konvensional aja lah. Sama seperti saya bongkar finir permanen, dok ya. Saya pakai gur yang tipis, bur di bagian tengah, kemudian dokter ungkit pakai bain. Nah, ini pasti ada yang tanya. Lah, Gimana caranya dok supaya ketika kita preparasi itu atau ketika kita slicing di bagian tengah nggak kena ke preparasi kita atau tidak mempengaruhi preparasi yang sudah kita buat? Jawabannya, ya harus hati-hati dok. Harus dirasakan dok, harus di-feeling dok ya. Karena kalau dokter sudah terbiasa, lama-lama dokter akan tahu dok sensasinya untuk ngebur uh, material bisakril. Itu beda banget. Baunya pun beda dok jadi jadi kerasa kok dok. Nanti kalau dokter sudah biasa, kerasa. Dan di kasus ini, setelah saya bongkar, sama sekali dok, dokter dokter bisa lihat sama sekali nggak ada bekas bur yang mempengaruhi preparasi saya. Nah selanjutnya tinggal kita lakukan try in. Nah dokter bisa lihat dok ya bahwa gingiva di kasus ini di pasien ini sangat sehat dok menurut saya dok. Kalau dokter sementasi di kondisi gingiva yang seperti ini enak banget dok sementasinya dibandingkan kalau dokter sementasi di kasus-kasus yang bleedingnya banyak itu dok ya wah itu setengah mati dok ya memang bisa dibantu dengan rubber dam dok ya tapi memang menurut saya tetap lebih enakan ketika gingiva pasien itu sehat oke selanjutnya kita lakukan try in dok ya nah ini yang penting dok ya ketika melakukan try in dokter harus pastikan bahwa veneer ini bisa masuk dok finirnya ini pas. Kalau dulu saya ikut seminarnya Dokter Andi diajarkan untuk try-in ini kita bisa pakai try-in paste. Tapi kalau kita mau berhemat bisa pakai air. Wah itu yang selalu saya terapkan dok. Karena saya ini suka berhemat dok. Jadi saya pakai air dok untuk try-in. Menarik dok. Try-in pakai air hasilnya mirip banget ketika saya menggunakan try-in paste. Jadi oke okay banget tips dari Dokter Andi ini dok. Oke okay. setelah kita lakukan try-in kemudian kita lakukan sementasi. Kalau nggak fit, sebaiknya jangan dipaksakan, dok ya. Lebih baik diperbaiki dulu, dok. Dikembalikan ke lab dulu, dok. Nah, selanjutnya, sementasi. Kira-kira ini sudah sementasi belum, dok? Jawabannya, belum, dok. Belum sementasi. Nah, dari mana tahunya? Kalau try-in, itu beda dok dengan sementasi dok. Ketika kita sudah sementasi itu warna finirnya akan lebih keluar dok, lebih oke okay, warnanya lebih dapet dok. Cuman satu poin yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita sementasi seringkali itu membuat gingiva pasien ini mengalami radang dok, bleeding seperti ini. Kenapa kok bisa bleeding? Apakah sementasinya terlalu kasar? Apa dokternya uh, nggak nggak saya apa ya dokternya nggak smooth dalam mengerjakan enggak sih dok karena memang ketika kita sementasi itu kita perlu pastikan bahwa ekses semen semen yang kita pakai buat nempel finirnya ini benar-benar terbersihkan dok jadi menurut saya lebih baik di hari ketika kita sementasi itu kita bersihkan benar-benar teliti sampai melukai gusi daripada kalau kita pelan-pelan bersihinnya. Kita takut melukai gusi pasien supaya nggak berdarah, supaya kalau difoto bagus. Nggak dok. Lebih baik bengkak sekarang daripada kalau radangnya setahun, dua tahun ke depan. Karena ekses semen itu jahat banget dok untuk kesehatan gingiva dan juga periodontal. Oke, jadi kondisi radang di gingiva atau kondisi bleeding di gusi setelah sementasi, it's okay dok, nggak masalah dok. Nah, ini kondisi dua minggu, dok, ya, setelah sementasi. Dokter bisa lihat, dok, gingivanya sembuh semua, dok. Mungkin di beberapa tempat, kayak ini, dok, ya, ada interdental yang terbuka, interdental papila terbuka. Ini, ini, ini. Namun setelah dua minggu, nutup semua, dok. Healing semua, businya. Jadi kuncinya adalah, pinirnya harus pas, sementasinya juga harus baik, dan nggak boleh ada sisa excess oke? Okay? Dan ini adalah hasil akhirnya dok. Dua minggu setelah sementasi dok. Kenapa kok dua minggu? Kenapa kok nggak pada saat hari dimana saya sementasi saya foto? Jawabannya dok, kalau saya foto di hari yang sama dengan saya sementasi, pasien ini senyumnya nggak akan bisa maksimal dok. Kenapa? Karena pasiennya belum adaptasi dok dengan dengan veneer yang baru belum lagi kalau kita sementasinya lama katakanlah dua jam kita sementasi pastinya capek dok jangankan untuk senyum dok buka mulutnya udah capek dia gak ugah dan juga sering kali kan kita anestesi dok ya kalau memang kita uh, mau bersihkan ekses semen tuh sering kali kita semen, kita anestesi di anestesi ya tentu bibirnya tebal semua bibirnya kaku semua jadi kalau difoto ya hasilnya nggak bagus jadi saran saya ditunggu aja dok seminggu dua minggu baru kita foto before afternya it eh, sorry afternya maksud saya oke okay. ini kondisi beforenya dok ya ini kondisi afternya oke okay. jadi uh, kasus ini sorry kasus ini bisa kita sebut sebagai kasus smile makeover kenapa kok smile makeover karena di kasus ini kita nggak hanya memperbaiki gigi pasien tapi kita juga memperbaiki senyuman dari pasien, smile-nya kita perbaiki. Kondisi before, pasiennya ini susah untuk senyum, terutama di bibir sebelah kiri, kiri pasien ya maksudnya ya. Dia ini sulit untuk ngangkat. Kalau udah ngangkat, nggak bisa turun, nyangkut katanya. Karena emang nya tebel banget di sebelah kiri. Nah, setelah kita perbaiki, pasien bisa tersenyum dengan lebar. Kanan-kiri bisa simetri. Midline-nya pun kita perbaiki ke arah yang lebih ke tengah. Oke, kesimpulan dok ya. Jadi kenapa sih kok restorasi veneer atau restorasi crown atau indirect restoration yang lain bisa gagal? Jawabannya adalah karena preparasinya ini tanpa menggunakan desain dok. Tanpa menggunakan desain, otomatis kita preparasinya preparasi yang blind atau preparasi yang buta dok. Kira-kira prinsipnya. Dengan preparasi yang kira-kira, kalau kita mau preparasinya minimally invasif, jadinya pengurangannya akan kurang atau inadekuat, pengurangannya tidak tepat. Kalau pengurangannya tidak tepat, finirnya akan bulky, finirnya akan tebel. Oke, okay? selain dari pengurangan yang kurang adekuat, finishing line di kasus ini juga tidak jelas, Dok. Dengan finishing line yang enggak jelas, akibatnya finir ini nggak bisa duduk dengan baik, nggak bisa disementasikan dengan oke. Okay. Akibatnya sisa makanan menumpuk, gingivanya bleeding, gingivanya radang, dan berujung pada kegagalan dari suatu restorasi. Oke, okay, terus gimana sih caranya supaya nggak gagal? Atau gimana caranya supaya sukses restorasi kita? Yang pertama dokter harus buat desain dok. Dah itu mutlak kalau menurut saya kalau kasus veneer dok. Dokter buat desain. Oke, okay, saya ada tamu nih. <laughs> ya, jadi uh, dokter buat desain dengan dokter membuat desain, dokter akan tahu bagian mana sih yang harus dipreparasi, bagian mana sih yang tidak harus dipreparasi, preparasinya harus banyak, preparasinya harus minimal, atau bahkan yang tidak perlu dipreparasi. Poin kedua, preparasi minimal invasif dok, tapi tetap seminimal minimalnya kita tetap harus menyiapkan space yang cukup atau ruangan yang cukup untuk material restorasinya. Jadi dokter harus tentukan terlebih dahulu, dokter mau pakai material restorasi apa, karena tiap material porselen ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Minimalnya dokter ya maksudnya ya, ketebalan minimal berbeda-beda. Selain dari material bahan, dokter juga harus tentukan posisinya di mana, bentuknya mau seperti apa, dan peningkatan warnanya mau seberapa banyak, oke? Okay. Baru dokter mampu membuat suatu preparasi yang minimal, minimal invasive preparation. Dan yang ketiga adalah complete caries removal dok ya, terus sudah saya sampaikan dok. Kalau ada caries, dokter harus bongkar semua dok, bongkar, tambal ulang terlebih dahulu dok. Sering juga ditanyakan kalau misal nih saya mau retreatment, ternyata sudah ada tambalan oleh dokter sebelumnya, sebaiknya tambalannya diganti atau tetap dipertahankan dan kita cuman preparasi aja. Kalau menurut saya, Dok, sebaiknya bongkar aja, Dok. Karena kita tidak akan pernah tahu itu tambalannya benar-benar sudah bagus atau enggak perlekatannya. Awal-awal saya mengerjakan smile makeover untuk menghemat waktu, Dok. Saya enggak tambal ulang, saya cuman preparasi aja. Saya enggak tahu tambalannya bagus atau enggak, saya preparasi aja. Kebentukan preparasi yang saya inginkan. Setelah menggunakan crown sementara, waktu kita mau sementasi, copot dok tambalannya. Ini akan jadi PR dok tentunya nantinya. Jadi lebih baik kita hindari hal tersebut, kita bongkar aja dok semua tambalannya. Dan kemudian finishing line harus jelas. Dengan finishing line yang jelas, kita berharap bahwa restorasi veneer ini akan lebih terprediksi, hasilnya akan lebih fit, lebih pas. Dan teknik pencetakan juga harus baik dok ya, Uh, percuma kalau kita preparasinya sudah oke okay, sudah minimal invasif ternyata pencetakan kita kurang baik hasilnya pun juga tidak akan bisa maksimal. Kemudian sementasi juga penting dok. Jadi komponen-komponen pengerjaan finir ini banyak banget. Sementasi juga penting. Kalau kita sudah preparasinya bagus cetakannya bagus tapi ketika sementasi miring dok atau sementasinya nggak pas kurang nempel kurang masuk Ya, percuma dok preparasinya, percuma cetakan yang bagus. Dan kemudian harus cek oklusi dok ya. Oklusi ini penting banget dok untuk kenyamanan pasien dan juga untuk uh, keawetan dari veneer yang dokter pakai. Percuma kan kalau estetiknya bagus tapi ternyata pasiennya nggak nyaman, kerasa ganjel setelah enam bulan copot finirnya pecah dan lain sebagainya. Jadi oklusi harus benar-benar tetap perhatikan dok. Dan ketika saya membuat suatu restorasi indirect, veneer, smile makeover, uh, saya akan buatkan atau saya akan sangat menyarankan pasien untuk memakai occlusal guard atau night guard dok ya. Terlepas dari pasien ini ada kebiasaan bruxism atau enggak, terlepas dari pasiennya ini suka gigit-gigit atau suka kebiasaan buruk apapun, tetap saya buatkan, dok, night guard. Tujuannya untuk mencegah finir ini fracture, cegah finirnya pecah. Dan poin terakhir adalah latihan, Dok. Memang finir ini teorinya banyak, Dok, tapi tetap kunci keberhasilannya di latihan, Dok. Semakin dokter sering latihan, akan semakin baik pekerjaan dokter. Oke, Dok. Sekian yang dapat saya sampaikan, Dok. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih, Dok baik terima kasih dokter Kevin atas pemaparannya yang luar biasa ya dokter Kevin ya kayaknya ini untuk rekan-rekan sejawat nggak cukup nih dok satu sesi jadi iya, mungkin setelah, setelah ini kita lanjut lagi nih ada lagi sesi sama Dr. Kevin Siap dong, lanjut di lagi. virtual skill training tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, kamu mungkin memiliki gigi sensitif akibat hilangnya mineral pada gigi. Baru sensitif mineral expert by Pepsodent, terobosan formula terkini yang mengembalikan mineral alami di area gigi sensitif. Transformasi rasa ngilu ke rasa yang nyaman. Baru sensitif mineral expert, perawatan gigi sensitif dengan kebanyakan dari mineral by Pepsodent. Baik, rekan-rekan sejawat, kita sudah tiba di sesi yang terakhir, yaitu sesi virtual skill training. Uh, untuk perjalanan sesi virtual skill training ini, nanti sambil Dr. Kevin akan mendemokan teknik pencetakan, nanti bagi rekan-rekan sejawat, jika ingin bertanya selama sesi virtual skill training ini berlangsung, boleh bertanya langsung nanti, tinggal aktifkan fitur raise hand atau nanti rekan-rekan sejawat bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau di Zoom chat. Jika nanti kebetulan berhubungan dengan tindakan yang sedang dilakukan oleh Dr. Kevin, nanti saya akan bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Kevin ya. Namun nanti kita setelah ini ada lagi sesi Q&A atau sesi tanya, -tanya jawab. Baik, uh, Dr. Kevin, apakah sudah siap untuk mempresentasikan materi virtual skill training? Ya, Dok. Boleh, Dok, minum air putih dulu, Dok. Takutnya haus lagi nanti. <laughs> ya, Dok, saya minum dulu, Dok. <laughs> Baik, rekan-rekan uh, sejawat, waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Kevin. Ya. Uh untuk spotlight-nya bisa dipindahkan ke akun saya satunya, dok ya? Oke, baik, terima kasih. Dipindah ke yang handphone ya, dok ya? Iya, dok. Ini sepertinya yang udah, dok. Oh, sudah, dok ya? Sudah. Ini kalau pakai... Okay. Ya. Mungkin negara kerangkan sejawab, jika ingin melihat lebih jelas ini sudah di spotlight teman-teman bisa klik yang di pojok kanan itu view-nya dirubah ke view speaker supaya lebih uh, zoom biar terlihat, terlihat. Silakan Dokter Ya, terima kasih Dokter Andi. Oke, okay. uh, saya uh, mulai Dok ya untuk virtual skill training-nya Dok. Jadi uh, selama beberapa menit ke depan saya akan men-sharingkan uh, gimana sih cara saya untuk melakukan pencetakan Oke, okay, ya. Nah, untuk teknik mencetakan, dok, sebenarnya ada banyak banget, dok, ya, uh, teori-teorinya, dok, ya. Ada banyak banget metode-metodenya, ada banyak banget juga bahan-bahan yang ada di pasaran saat ini, dok. Namun, uh, dalam prakteknya sehari-hari, teknik yang saya gunakan ini cuma satu, ini, dok. Jadi, akan saya coba sharingan ke teman-teman. Mungkin ini bukanlah suatu teknik yang terbaik, dok, ya. Karena tiap dokter pasti punya pemikiran yang berbeda-beda punya kebiasaan sendiri-sendiri. Tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah teknik yang menurut saya paling efektif dok, paling aplikatif, dan menurut saya paling efisien kerjanya dibandingkan teknik yang lain. Oke, saya mulai dok ya. Jadi pertama ketika dokter ingin melakukan pencetakan, saya mau sharingkan tentang sendok cetaknya dulu dok. Kalau saya dok melakukan pencetakan mau itu di rahang atas, mau itu di rahang bawah, Dok. Saya pakai sendok cetak rahang bawah, Dok. Kayak gini, Dok. Kalau ini sendok cetak sebagian, Dok, ya. Jadi harusnya ini lebih panjang lagi kalau sendok cetak yang full, Dok. Oke. Jadi mau itu rahang atas, mau rahang bawah, saya pakai rahang bawah, Dok. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan restorasi indirect, Dok, yang dibutuhkan oleh lab itu hanyalah bagian sini, Dok bagian sini. Bagian palatum, bagian frenulum, segala macam. Itu nggak penting, dok. Ngapain kita cetak? Jadinya malah kita buang-buang bahan, dok. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, dok. Dengan dokter mencetak menggunakan sena cetak rang atas. Cuman menurut saya dengan sena cetak rang bawah ini lebih terkontrol aja nanti arahnya, dok. Nah, kayak gini, dok. Lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Dan yang pasti lebih hemat bahan, dok. Itu yang penting, dok. Pati sekarang mahal dok, harganya soalnya. <laughs> Oke, jadi uh, teknik yang saya sampaikan ini nanti adalah teknik double impression dok ya, menggunakan bahan polifinil siloksan atau dokter mengenalnya dengan istilah silikon dok ya, silikon, PVS, polivinil siloksan sama semua dok ya. Ini dok, polivinil siloksan. Saya menggunakan dua konsistensi dok ya, double impression, artinya dua macam konsistensi dok. Saya gunakan yang light body seperti ini dok, bentuknya. Dan saya gunakan yang pati dok, seperti ini dok ya. Oke. Nah, double impression ada berbagai macam juga tekniknya dok. Ada yang one step, dokter dulu pernah dengar two step. Ada yang juga one step modification dan lain sebagainya. Kalau saya, saya menggunakan yang two steps dok ya. Jadi saya pakai teknik double impression two steps pertama nanti saya akan menggunakan pati terlebih dahulu dok pati saya campur kemudian saya taruh di sendok cetak kemudian saya aplikasikan ini dok plastik wrap plastik wrap di atas patinya dok ya tujuannya apa plastik wrap di atas pati tujuannya untuk memberikan space atau spacer untuk material light bodinya nanti dok oke jadi pertama kita gunakan pati dulu di sendok cetak dengan menggunakan tambahan plastik plastik wrap, kemudian kita cetakan ke gigi pasien seperti ini. Setelah kita cetak, kemudian kita lepas. Nah nantinya bentukan pati ini nggak akan benar-benar mencetak gigi pasien, dok. Pasti bentuknya cuma apa ya, sekedar sekedar memper memperkecil sendok cetaknya aja, dok. Jadi kalau menurut saya sih dengan mencetak menggunakan pati dan menggunakan plastik wrap itu kita membuat individual tray dok. Kalau menurut saya, oke okay, individual tray dengan menggunakan pati, oke okay, saya peragakan dok ya. Oke okay, dok kita ambil pati secukupnya dok ya. Bebas dok dokter mau pakai bahan pati apapun dok sama aja dok. Oke, kalau pati ini ada yang namanya base dan ada yang namanya katalis dok ya. Ada dua sediaan seperti ini dok. Dokter ambil perbandingan rasionya satu banding satu dok ya. Nah kayak gini dok. Sebaiknya dokter tidak menggunakan sendok cetak yang seperti ini dok ya. Ini ini sebagian soalnya. Cuman karena hanya untuk demo, ya saya pakai yang sebagian aja dok ya supaya bahannya nggak terlalu banyak yang keluar dok. Jadi ini saya aduk dulu dok ya, aduknya udah paham semua ya dok ya untuk mengaduk pati. Kemudian digulung-gulung gini dok, aplikasikan di sendok cetak. Oke. Nah kemudian jangan lupa dok plastiknya. Nah ini saya kelupaan dok <guluh> untuk bikin plastiknya. Digunting aja dok secukupnya. Ini dok ya, gunting gini. Terus kita cetakan. Nah, gini dok. Kelihatan dok ya? Oke. Nah, ini juga banyak yang tanya dok. Kalau plastik wrap ini beli di dental supplier mana dok yang bagus? Saya belinya di ini dok. Dental supplier Indomaret. Kalau nggak dental supplier Indomaret di Alfamart dok. Jadi dokter beli di pasar banyak ini dok. Sualayan. Plastik wrap, dok mantap. Oh ya, yeah. ketika saya mencetak, uh, saya nggak mencetak sendirian, dok. Ya, jadi ketika saya mencetak itu selalu dibantu oleh asisten, dok. Saya mencetak dengan bantuan dua orang asisten, dok. Satu di sebelah kiri saya, dua di sebelah kanan saya, dok. Jadi nyaman banget ketika saya mencetak, dan uh, dengan dibantu oleh asisten ini, membuat saya nggak terburu-buru ngerjainnya. Jadi lebih tenang dok, lebih nyaman aja untuk mengerjakannya. Nah ini kita tunggu dok ya. Kalau saya sih nunggu sampai setting dok. Ada juga yang ditunggu setengah setting. Kalau saya nunggu sampai setting dok. Daripada kita kira-kira udah setengah setting belum ya, udah cukup setting belum ya. Kalau menurut saya mendingan sampai setting sekalian dok. Oke, ini udah setting dok ya. Kita lepas nih dok. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya belum benar-benar mencetak, dok ya. Belum benar-benar mencetak kondisi gigi pasien, dok. Ini kita hanya baru buat individual tray aja, dok. Pakai pati. Nantinya spesi yang dibentuk oleh plastik wrap sakti ini kita isi dengan material light body. Tujuannya apa? Kalau uh, kita langsung campurkan, dok, antara heavy body atau pati dengan light body, one step, terkadang itu light bodinya yang kalah, dok. Jadi kayak dia tuh meletrek-meletrek gitu, dok, ketika kita cetak. Aki, akibatnya, bagian-bagian yang detail, misalnya kayak finishing line, bagian-bagian interproksimal, kadang itu nggak kecetak, dok. Kenapa? Karena memang pati ini tidak diberuntukkan untuk mencetak area-area yang detail. Tidak diberuntukkan untuk mencetak bagian-bagian yang sekecil, untuk bagian-bagian yang kecil, bagian-bagian yang detail, dokter gunakan light body, dok. Ini saya nggak promosi mereknya, dok ya. Bebas, dok. Mereknya apa, dok? Light body, dok. Ada lagi yang super light body, bahkan lebih encer lagi, dok. Tapi menurut saya, kalau kita preparasinya equi gingiva, preparasi yang sewajarnya, cukup dengan light body aja, dok. Pencampuran antara pati dan light body. Oke, kita aplikasikan light body, dok ya pakai gun seperti ini dok ya untuk uh, mengaplikasikan LED body. Nah, gun ini juga penting dok. Gun ini kan memang harganya agak mahal dok ya. Tapi sekarang ini ada banyak banget gun yang KW dok. Jadi bentuknya yang yang nggak seperti ini, agak lebar gitu dok. Kalau saya sih nggak terlalu suka dok pakai yang itu. Kenapa? Nggak bisa keluar dok kadang LED bodinya. Jadi keras banget, malah mempengaruhi kecatakan kita. Jadi dokter, menurut saya sih nggak apa-apa sih dokter investasi ini oke okay banget dok, alat ini jatahan lama juga. Nah kemudian untuk tipnya dok ya, ini kan perlu kita kasih tip dok ya. Tip ini ada bermacam-macam dok. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu, macam-macam dok. Cuman kalau untuk light body, dokter pakai yang warna kuning dok. Kayak gini dok. Dokter Kevin. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan dari peserta mengenai plastiknya, Dok. Itu kan tadi, oh, yeah. pakai plas plastik wrap yang di yeah. dental supplier Indomaret, ya. <laughs> nah, ini kalau plastik kiloan, tuh boleh nggak sih plastik-plastik yang untuk bungkus? Bungkus tuh biasanya digunting, oh. gitu. apa ada ketentuan plastiknya harus misalkan harus lentur atau harus rigid gitu. Mungkin boleh yeah. di-sharing dokter kevin. Yeah. Oke okay, ya terima kasih dok, pertanyaannya dok, bagus banget pertanyaannya dok. Jadi sebenarnya plastiknya bebas dok ya, mau plastik apapun tuh bisa sebenarnya, asal nggak ketebelan dok. Karena kan sebenarnya fungsi fungsi dari plastik ini kan untuk spacer dok ya. Kalau kita pakai plastik wrap, ini kan tipis banget, dia kan elastis dok, dia bisa mengikuti bentukan uh, gigi pasien, bentukan yang kita cetak seperti ini tadi dok. Kalau dokter pakai yang terlalu tebel, yang nggak elastis takutnya nanti spesinya kebesaran, dok. Spesinya nya ketebelan. Apa yang terjadi ketika spesinya nya ketebelan? Ya material light body-nya juga akan tebel, dok. Kalau restor, ah, sorry, kalau cetakan light body-nya terlalu tebal, menurut saya kurang bagus juga sih, dok. Kalau terlalu tebal light body-nya, jadi harus benar-benar seimbang. Light body itu cukup sedikit aja, dok. Kalau terlalu tebel, nanti nggak stabil dia malahan jadi mending mendingan uh, pakai plastik wrap, dok lebih enak sih menurut saya kalau lebih elastis seperti ini oke saya lanjut dok ya ke aplikasi light bodinya nah untuk tip dok ya tadi kan sudah saya sampaikan tipnya seperti ini dok warna kuning seperti ini It's, mana ya ini, ini. Eh, mana sih yang tadi udah terlihat dok nah, nah ini, ini. Nih. ya, ya. oke okay nah ini dok warna seperti ini dok warna kuning cuma seringkali saya tambahkan tip lagi dok yang kayak gini bentuknya nah kayak gini dok lanjut gini ini kita pasangkan gini dok diceklek nah nanti jadinya seperti ini nah tujuannya apa pakai tip yang tipis ini dok kalau kita preparasi sampai ke interdental misalnya dok atau kita preparasi margin yang kita buat tuh tipis banget misalnya di sela-sela gigi kalau kita pakai tip ini dok ini gampang banget dok kita masukkannya dok bayangkan kalau kita nggak pakai tip dok kayak gini ini dok ini masuk masuk ke interdental gimana caranya akibatnya apa akan ada udara yang terjebak kalau ada udara yang terjebak ya cetakannya nggak bisa presisi dok jadi saya pakai tip yang seperti ini. Tip ujungnya ini, dok. Dan ini bisa dipakai berkali-kali, dok. ya. Beda dengan tip yang mixingnya ini. Kalau ini, setelah dokter pakai, setelah setting, dokter tinggal tekan aja pakai pakai S, pakai sonde gitu. Cus, gini, dok. Dia akan keluar. Eh, kebalik. Dari sini, dok. Dari sini tekan. Dia akan keluar di sono. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali, dok. Cuma seribu rupiah, dok. Kayaknya, dok. Saya beli, dok. Seribu rupiah dipakai bisa lima kali dok. Jadi satu pasien dua ratus rupiah dok modalnya dok untuk tipnya ini. Ya selanjutnya saya aplikasikan dok ya untuk tip uh, sorry untuk light bodynya. Bisa masuk? Dokter Kevin? Ya dok. Kalian nih kebetulan ada pertanyaan dari Dokter Gabriela. Kalau misalkan di klinik ini nggak ada gun nih dok untuk light ya. jadi harus manual ya harus pakai Henix. Ada tipsnya nggak dok dengan teknik yang dokter akan gunakan? Iya. Uh, kalau menurut saya sih tipsnya dokter beli gun dok. <laughs> menurut saya dokter beli gun dok. Itu banyak dok di Tokopedia dok. Serius saya beli cuma dua ratus dok. Bentar dok ya, ini agak bermasalah nitipnya dok. Oke. Ya jadi tips dari, uh, tips dari saya dokter beli dok ya gan dok. Karena kalau dokter nggak pakai gan, susah banget dok aplikasinya, apalagi kalau dokter preparasinya yang preparasi yang detail-detail kecil-kecil, preparasi onlay inlay susah dok kalau nggak ada gannya Akibatnya malah kita buang-buang bahan dok ya. Oke, jadi seperti ini dok ya. Biasanya, pertama akan saya aplikasikan di e, gigi pasien. Anggap aja ini gigi pasien dok ya. Jadi emang ini modelnya emang kurang bagus dok ya. Kasar nih modelnya dok. Jadi kita aplikasikan di gigi pasien. Misal dok ya, kita preparasi dari gigi e, I2 misalnya. I2, I1, I1, I2. Nah, pertama yang saya aplikasikan di daerah sini dulu dok pelan-pelan saya aplikasikan leg body-nya satu dua tiga empat mengikuti area-area yang kita preparasi kemudian bergerak ke arah palatal misalnya interproksimal bukal insisal dan lain-lain pokoknya di bagian yang kita preparasi dok di mana kita memang butuh detail banget di sana nah sambil saya aplikasikan ini dok asisten di sebelah kiri saya semprot angin dok tujuannya apa supaya nggak ada angin yang terjebak di material material LED bodinya disemprotkan mengikuti gerakan saya jadi benar-benar bisa masuk semua bahkan ada banyak juga kasus yang sampai masuk ke sulcus gingiva LED bodinya dok jadi hasil akhirnya bisa cakep banget nanti dok kita aplikasikan pelan-pelan kalau sudah aplikasi di rongga mulut pasien kita lanjutkan aplikasi di sendok cetak nah ini secukupnya aja dok jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak takutnya nanti meluber. Meluber pasiennya mual nanti dok. Muntah nanti. Nelen light body dok. Jadi secukupnya aja. Biasanya kalau saya sudah mengaplikasikan di sendok cetak, ada asisten di sebelah kanan saya yang sudah siap membawa needle holder dok. Ya, needle holder. Tujuannya apa? Untuk buka tipnya ini dok. Bakal dibuka nanti di sini. Stek dibuka supaya untuk mengaplikasikan light bodinya lebih cepat. Kalau pakai tip ini lama dok, aplikasi light bodinya. Takutnya keburu setting nanti. Jadi bisa dokter lepas teraplikasi. Cuman berhubung sekarang saya nggak ada asisten dan ini cuman uh, pendek dok ya dari P ke P nggak perlu dilepas nggak apa-apa dok. Kalau dokter full mouth rehab misalnya uh, dokter dari molar ke molar. Harus ada yang ngelepas dok, karena kalau enggak takutnya keburu setting nanti. Oke, saya aplikasikan dok ya. Satu lagi dok, ketika dokter uh, pertama kali buka light body, dokter buang dulu dok sedikit dok, jangan langsung dicampur dok. Sorry, jangan langsung diaplikasikan. Oke, pertama di rongga mulut pasien dok. Oke, gini dok ya gerakannya dok. Nah, pelan-pelan aja dok, light body ini lama kok settingnya dok. Nah, punya lanjut dok ke arah palatal. Nah, ini pakai cermin dok ya. Jadi jangan pasiennya disuruh jungkir balik gini dok. Pakai cermin dok. Nah, kalau sudah kayak gini, kita lanjutkan nih dok ke sendok cetaknya. Nah, ini tuh bisa lihat dok ya. Lama banget dok keluarnya ini. Aduh. Harusnya dilepas ini tipnya. Nah, secukupnya aja dok. Kayak gini lanjut kita cetakan. Nah, oke. Sambil kita tunggu, kalau ada dokter yang mau tanya bisa langsung ditanyakan dok. Baik. Udah banyak sih pertanyaan ini dokter. Oke dok. Uh, oke, dok. Saya coba saya coba pilihin ya dok ya. Uh, ya dok. Mungkin nanti yang belum dijawab sekarang bisa di sesi tanya jawab nanti. Uh, mungkin yang ini dulu, Dok. Kalau misalkan mau nyetak nih, Dok, mau cetak gigi satu dua untuk pembuatan Crown, tapi kebetulan gigi sebelahnya nih satu tiga, terus kemudian di distal satu tiga dua satu dua-duanya ada file plus nih, ada GTS. Harus dilepas dulu GTS-nya atau diikutsertakan dalam pencetakan nih, Dok? Oke, okay. <laughs> uh, sebaiknya sih dilepas dulu, mungkin, Dok, ya. Atau mungkin, kalau menurut saya, jawaban paling bagusnya, dokter buatkan file plus yang baru, dok. Dokter buatkan file plus yang baru, dok, supaya lebih sewarna nanti restorasinya, supaya bagus semua, dok. Tapi kalau memang misalnya nih, ada restorasi file plus, kayaknya mending cepat, tetap kita copot sih, dok. File plusnya, dok, kayaknya lo ya, dok. Saya belum pernah sih dapat kasus seperti itu, dok. Tapi kalau misalnya falplasnya di, diikut sertakan juga nggak masalah sih dok, selama plusnya itu tidak mengganggu preparasi kita, malah sebenarnya enak, nantinya lab bisa tahu uh, posisi gigi yang lain di mana, posisi gigi yang lain seperti apa bentukannya, seperti itu dok. Baik dok, terima kasih jawabannya dok. Ada pertanyaan lagi, kebanyakan nanya tips and tricks nih dok mengenai fermentasi dan lain-lain mungkin kita nanti bisa jawab di sesi tanya jawab ya Dok ya. ya mungkin dok. ini pertanyaannya mengenai benang retraksi ini, karena kita tentang pencetakan hari ini. Apakah ada perbedaan Dok kalau mencetak dengan benang retraksi dan dengan pasta retraksi? Apakah lebih detail salah satunya atau sama aja Dok? Oke. Okay. Eh uh, ini tanggapan saya pribadi Dok ya. Kalau menurut saya, saya lebih suka menggunakan benang retraksi dibandingkan pasta retraksi. Tapi memang di beberapa kasus itu kita nggak bisa memasukkan benang retraksi. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa aja pokoknya benang retraksinya masuk. Di kasus-kasus yang nggak bisa masuk benang retraksi, dokter bisa pakai pasta retraksi. Tujuannya apa? Untuk bisa meretrak supaya lebih kelihatan nantinya ketika dicetak. Nah, untuk benang retraksi, Dok. Ya, nah, ini juga penting, Dok, ketika kita melakukan pencetakan. Pasti banyak yang bertanya, benang retraksi yang dipakai itu ukuran berapa? Perlu atau enggak pakai benang retraksi? Double retraction, atau single, atau triple, atau apapun. Kalau menurut saya, Dok, uh, jawabannya sebenarnya tergantung dari margin preparasi yang kita buat dok. selama kita. Dengan dengan mata kita bisa melihat margin preparasi kita itu artinya sudah cukup. Artinya apa? Uh, artinya mau penggunaan benang satu lapis, mau penggunaan benang dua lapis, mau pakai yang ukuran besar, mau ukuran kecil itu semua tergantung. Asalkan kita bisa lihat margin preparasi kita, sudah cukup. Artinya kalau dengan satu benang ternyata sudah bisa. Memperlihatkan margin preparasi kita, ya, saya nggak akan pakai benang yang kedua. Kalau dengan menggunakan benang yang kecil saja sudah bisa kelihatan, preparasi saya, ya, saya nggak akan menggunakan benang yang besar. Intinya, pada bisa nggak kita melihat margin preparasi, atau bahkan ketika preparasi saya supra gigiva di atas gusi, ya, saya pasti tidak akan menggunakan benang retraksi, dok. Jadi, intinya adalah kita bisa nggak lihat uh, margin preparasi kita. Kalau kita nggak bisa melihat margin preparasi kita, cetakan juga nggak akan bisa dok mencetak margin preparasi yang kita buat. Dokter mau pakai PVS yang harga paling mahal, dokter mau pakai digital impression, pakai scanner yang paling mahal, ya nggak akan bisa cetak dok. Seperti itu dok. baik dok satu pertanyaan lagi mungkin dok ya dok pertanyaannya dok dari dokter Silva Eliana apakah ada tips jika pasien mengalami gum bleeding yang cukup parah setelah dipreparasi sehingga sulit untuk dipasang restorasi sementara apakah sebaiknya ditunda ya ini juga mungkin untuk pencetakan ya dok ya kalau bleedingnya ya, tuh terus keluar gimana nih dok untuk melakukan pencetakan iya uh, ini dok uh, sebenarnya sih ketika kita preparasi sebisa mungkin jangan sampai kita mengiritasi atau membuat suatu perlukaan di gusi pasien. Tapi memang di beberapa kasus itu, terutama retreatment dok ya, kita perlu preparasi yang kadang kita buat lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, atau preparasi yang sub -gingiva. Akibatnya apa? Gingivanya bleeding. Gingivanya bleeding. Gimana cara mengatasinya? Tergantung dok. Tahapan bleedingnya seberapa? Kalau bleedingnya nggak banyak dok, kita pakai benang retraksi dan mungkin dengan tambahan uh, seperti pasta retraksi itu kadang bisa berhenti darahnya. Atau kalau misal tidak bisa berhenti secara total, kalau agak rembes-rembes sedikit dok, saya tetap berani cetak di hari yang sama dok. Kenapa? Uh, saya tahu bahwa PVS ini memang hidrofil, hidrofobik, dok ya. Materialnya memang hidrofobik. Artinya dia nggak bisa mencetak di area yang basah. Dia takut dengan air. Dia takut dengan darah. Tapi semakin ke sini, material PVS ini dibuat semakin baik, dok. Semakin bisa hidrofilik. Artinya dia semakin bisa mencetak walaupun dalam kondisi yang lembab. Jadi kalau bleedingnya nggak parah-parah banget, dok, tetap aja cetak biasa, dok hasil akhirnya juga selama ini kecetak sih dok. Asalkan teknik yang kita gunakan tepat. Semprot-semprot angin juga bisa ngebantu dok. Jadi asisten semprot angin, kita aplikasi PVS, cetak. Itu juga memudahkan kita supaya bleedingnya nggak banyak. Tapi kalau bleedingnya sudah parah banget dok, Ya, memang itu harus kita tunda, Dok. Tuh, kita kasih crown sementara dulu, kita buat margin yang bagus, round sementara yang nggak boleh tajam, kita tunda seminggu, 10 hari, pasien datang. Ketika dia datang setelah 10 hari, businya udah pasti bagus banget, dok. Dan kita akan sangat mudah untuk mencetaknya. Seperti itu, dok. Baik, dok. Terima kasih jawabannya. Ya, Dr. Andi. Sama-sama, dok. Apakah sudah mau dilanjutkan lagi dok virtual skill trainingnya? Ya oke okay. uh, saya lanjutkan dok ya uh, untuk virtual trainingnya. Jadi ini sudah saya lepas dok ya tadi awalnya seperti ini saya lepas dok. Nah hasil akhirnya bakal kayak gini nih dok. Kalau tuh steps memang antara light body dan 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 uh, patinya ini nggak bisa benar-benar nyatu gitu di foto juga nggak estetik. Tapi kan bukan itu yang poin utamanya. Kita lihat dari marginnya dok. Nah bisa lihat nggak ya dok ya? Ini marginnya kecetak semua dok. Walaupun model yang saya pakai ini model-model murah dok. Marginnya juga nggak jelas dok. Model-model ngasal ini dok. Tapi bisa kecetak dengan baik dok. Kalau kita pakai teknik yang seperti ini. Bukan dari teknik yang lain jelek dok ya. Nggak. Tadi menurut saya ini teknik yang oke okay menurut saya. Gitu dok. Sudah selesai dok virtual trainingnya. Baik terima kasih dokter Kevin atas pemaparan virtual skill, skill trainingnya yang sangat aplikatif dan mudah-mudahan dapat diterapkan oleh rekan-rekan sejawat ya di Min. dalam praktek sehari-hari. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya langsung kepada dokter Kevin. Boleh menggunakan fitur raise hand dan nanti bisa men turn on kamera serta bisa bertanya langsung ke Dr. Kevin. Bagi yang ingin menuliskan jawab pertanyaannya boleh menuliskan pertanyaannya di grup chat atau di Zoom chat dan nanti akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh Dr. Kevin. Baik, Dr. Kevin ini sepertinya yang di chat udah banyak sekali yang masuk ya, Dok pertanyaannya ya. Iya, <tuh. tuh> Dok. Baik, untuk panitia mungkin boleh ditampilkan untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, dokter Kevin dari dokter gigi Lukman Nur Hakim, PDGI Pekanbaru, pertanyaannya: saat preparasi, bagaimana kita mengetahui preparasi kita tidak mengenai pulpa dan kapan mau tidak mau harus mengenai pulpa, dok? Ya ini mungkin pertanyaannya secara keseluruhan untuk indirect restoration ya dok ya untuk crown maupun veneer. Silakan dok. Iya. Oke. Okay. Ya dok, uh, Dr. Lukman. Terima kasih dok. Pertanyaannya dok. Uh, jadi ketika kita preparasi, gimana sih caranya kita mengetahui kalau preparasi kita nggak mengenai berupa uh, Sebenarnya lebih ke kita harus paham anatomi dari gigi dulu dok ya. kan kita tahu dok kalau enamel itu ketebalannya berapa, dentin ketebalannya berapa, dentin sampai pulpa keberapa, seberapa seberapa tebel dok ya. Jadi mungkin berawal dari memahami anatomi terlebih dahulu dok. Kemudian sebenarnya sih ketika kita preparasi itu kita kerasa sih dok, kita preparasi di mana? Di enamel. Terus kalau kita preparasi lebih dalam lagi, kita kerasa dok, oh iya sudah sampai dentin. Kalau sudah mencapai dentin dok ya harus berhati-hati dok, jangan sampai diterus-terusin terus, sampai akhirnya perfor ke pulpa. Nah, kalau perfor ke pulpa kan repot, dok. Kita harus endo dulu dan lain-lain, dok. Seperti itu, dok. Baik. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, dokter Gigi Lukman Nur Hakim. Hmm? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari dokter Gigi Pamungkas Handi, PDGI Solo. Nah, ini juga mungkin banyak pertanyaan dok. Di chat, mohon penjelasan prosedur Digital smile design the dan design, the rekomendasi labnya, ya, Dok. Ya, dan mungkin gini Dok. Mungkin ada juga pertanyaan tadi: kalau nggak punya aplikasi digital smile design ini atau alatnya itu, gimana, Dok? Ya, supaya tetap bisa melakukan smile design, ya, Dok. Kan, Oke, okay. terima kasih. Pertanyaannya, nggak terpamungkas. Sama, Dok, saya juga nggak punya alatnya, Dok. <laughs> saya juga nggak punya alatnya, saya nggak punya scanner juga, Dok. Makanya, saya cetak, cetak pakai alat manual, Dok. Jadi, kalau untuk... Uh, digital smell design deh dok. Untuk saat ini saya berikan ke lab dok untuk desainnya dok. Oke. Okay? Dan memang setelah saya pikir-pikir dok, kayaknya memang lebih enak dok. Kalau kita kerjakan ke lab. Dok. Artinya lebih memudahkan tugas kita dok. Kan capek dok. Kalau kita sudah kerja paginya, malam kerja, setelah kerja masih harus desain digital. Mending kita kirim ke lab dok. Dan biayanya pun juga ternyata nggak mahal dok. Desain digital ini nggak mahal, dan kalau dokter mau, dokter bisa bebankan ke pasien seperti itu. Terus, apalagi tadi pertanyaannya, dok? Ya, kalau memang tidak ada alatnya, dan mungkin tadi rekomendasi labnya, dok. Oh iya, dok, waduh, kalau rekomendasi lab ini, saya agak bingung, dok. Ya, jawabnya, dok. Intinya sih, saat ini, dok, di Indonesia sudah banyak banget lab yang arahnya ke digital, dok. Memang, dok, banyak banget, dok. ...dokter tinggal pilih aja dok yang paling sesuai. Karena kadang lab itu cocok-cocokan to dok. Karena tiap lab punya ciri khas sendiri-sendiri. Nggak selalu lab yang menurut mayoritas lebih bagus... ...ternyata menurut saya lebih bagus. Nggak selalu seperti itu dok. Lebih ke gimana kita cocok aja sama labnya. Komunikasinya, ke ciri khas dalam tekstur pembuatannya... ...warnanya, dan lain-lain dok. Kalau rekomendasi... Wah, mungkin by DM aja dok, nanti saya chat ke dokter. Baik dok, terima kasih jawabannya dokter Kevin. Ya dok, sama-sama dok. Nah, ini kebetulan sudah ada satu peserta yang sudah resen, yaitu dokter Jennifer dari PGI Medan. Silakan dokter Jennifer. Nah, ini mungkin, atau kepencet mungkin ya. Dr. Jennifer, silakan. Oke, kita lanjut dulu dengan pertanyaan yang via chat. Silakan, Pantia ya, ditampilkan. Ya, dari Dr. Gigi Stefani Yesika Hartanto, PDGI Bandung. Nah, ini kebetulan nyambung juga nih, Dok, sama topiknya untuk kasus kegagalan indirect restoration yang disebabkan adanya resesi gingiva sehingga ada gap antara gigi asli dengan indirect restoration ya kira-kira langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk retreatment restorasinya dok apakah harus dibongkar nih apa kita ada tips and tricks nih dok untuk untuk mengakalinya nih dok silakan dokter Kevin ya kembali lagi sih dok Tia -tia. Yeah. Uh, tergantung pasiennya <laughs> lagi sih. Gitu. Kalau pasiennya mau diulang sih, saya saran ya diulang, dibongkar, dibuatin veneer yang baru. Gimana cara ngatasinnya dari resesi itu? Uh, tergantung kemampuan dokter di mana. Kalau misal dokter mampu untuk menurunkan gusinya dulu, misalnya dokter mampu melakukan perawatan perio dulu, membuat lebih ke bawah misalnya resesi gingivanya, ya dokter bisa rawat fanya uh, dulu. Tapi kalau kita belum bisa melakukan perawatan itu, ya saya rasa kita bisa buat restorasi indirect yang baru dengan margin yang tepat dok, margin yang sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi di pasien. Itu kalau pasiennya mau dibongkar dok ya. Tapi kalau pasiennya nggak mau dibongkar, uh, mungkin bisa dengan komposit dok ya, komposit dok. Cuman uh, tetap dok ya komposit itu. Nggak akan bisa melekat secara baik dengan porselen. land jadi ya plus minus hidup. Sebenarnya, kalau saya saran, saya akan sangat menyarankan pasien untuk mengganti restorasinya. Kalau memang dia merasa tidak puas dengan restorasi tersebut, baik mudah-mudahan terjawab Dr. Stefani Jessica Hartanto. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari oh ada dua pertanyaan nih dok ya jadi satu dari dua penanya dokter gigi Adiana dari PDG Yogyakarta dan dokter gigi Vika dari PDG Malang pertanyaannya sama sementasinya menggunakan apa dok dan untuk membersihkan ekses semen sebaiknya mau memakai apa ya mungkin untuk restorasi tadi yang di kasus itu dok ya Laksanakan dok. ya terima kasih dokter uh, sementasi ini cukup kompleks dok ya betul dok ya jadi uh, butuh butuh waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk menjelaskan tentang sementasi dok. Tapi untuk kasus yang tadi saya menggunakan resin semen dok, resin semen yang light cure dok ya untuk sementasinya. Kenapa kok saya pakai light cure? Pertama karena secara teori memang light cure ini stabilitas warnanya paling baik dok. Yang pertama itu, yang kedua juga untuk uh, perlekatannya juga baik karena dia kan menggunakan adhesif dok ya, dia membutuhkan bonding. Jadi perlekatannya akan lebih baik dibandingkan resin semen yang uh, dia bisa melekat sendiri tanpa adhesif, self adhesive namanya dok. Kalau dokter pakai semen yang self adhesive juga simpel lah sebenarnya, tetapi uh, stabilitas warnanya yang dipertanyakan seperti itu. Uh, untuk semen ada banyak dok ya sebenarnya ya. Untuk yang light cure pun ada yang uh, sorry untuk yang adhesif pun ada yang light cure, ada yang dual cure. Kalau saya untuk memilih semennya pakai apa, saya lihat dulu dok bahan yang saya pakai itu apa. Ketika saya menggunakan bahan yang bisa tembus dengan cahaya, seperti misal imax, seperti misal Felspatic saya akan menggunakan resin semen yang light cure. Artinya dia terpolimerisasi dengan menggunakan sinar. Karena memang perlekatannya lebih baik, warnanya lebih baik, dan lebih gampang kita aplikasinya. Tapi ketika saya menggunakan restorasi yang uh, tebal, dok ya, restorasi yang tidak bisa tembus dengan cahaya, seperti misal sirkonia atau mungkin PFM, saya akan menggunakan resin semen yang dual cure. Artinya resin semen ini tuh bisa terpolimerisasi tanpa adanya cahaya, dok, tanpa adanya light cure sehingga polimerisasinya bisa sempurna, seperti itu dok. Baik dok. Mungkin untuk yang pertanyaan berikutnya dok, untuk bersih membersihkan eksersemennya oh, gimana iya. caranya? Untuk membersihkan semen, dok, uh, kembali lagi dok. Uh, tiap dokter punya cara ya sendiri-sendiri dok ya. Kalau saya ketika sementasi finir, lebih suka untuk sementasinya multiple dok. Jadi semua saya sementasi bersamaan saya barengkan semua. Kemudian karena saya menggunakan yang light cure dok ya, artinya selama saya nggak menyinar resin semen tersebut, resin semennya ini nggak akan setting dok. Jadi kita punya waktu yang sangat panjang. Dokter nggak perlu khawatir. Dokter tata dulu benar-benar vinyernya -benar udah pas apa enggak, sudah fit atau enggak, ada yang miring atau enggak. Kalau sudah tertata rapi semua, dokter bersihkan dok resin semennya yang meluber meluber itu. Caranya kalau saya menggunakan mikrobras dok dibersih bersihin atau bisa juga pakai uh, beras yang untuk nambal itu dok itu juga bisa. Kalau dokter sementasi finir saran saya resin semennya harus pas dok ya jangan terlalu banyak dok karena kalau terlalu banyak yang pertama boros bahan dok ya yang kedua Bersihinnya susah dok nanti dok. Bersihinnya lama nanti kita. Jadi harus secukupnya kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Mungkin ada bagian yang masih ada kotor sedikit dok ya karena semennya segala macam itu nggak masalah dok. Kita sinar aja. Mungkin pertama kita bisa take cure dulu dok. Take cure itu artinya kita sinar tapi nggak sampai benar-benar setting dok. Jadi separuh setting lah sekitar dua detik tiga detik kita sinar Kemudian kalau sudah setengah setting, tinggal kita bersihkan resin semen yang menempel. Dok. Itu akan lebih gampang bersihkannya. Jadi benar-benar dia bisa mengelupas dari veneer pasien, dari gingiva pasien. Seperti itu, dok. Baik. Terima kasih jawabannya, dokter Kevin. Ya, dok. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, dari dokter Vini. Bagaimana penentuan bahan material crown atau finir? Kapan menggunakan zirconia, imex, ataupun all porcelain? Kebanyakan dok kasus dokter Kevin menggunakan bahan apa? Apakah bisa menggunakan PFM untuk smile makeover mengingat adanya bahan logam yang nantinya dapat menyebabkan perubahan warna gusi sekitar vertikal gigi? Silakan dokter Kevin. Ya uh, terima kasih dokter Sini pertanyaannya. Wah ini lengkap banget pertanyaannya. <laughs> Jadi uh, untuk pemilihan material dok, itu tergantung dari kasus yang saya hadapi dok. Misal nih, kasusnya gigi anterior misalnya. Terus kita preparasinya minimal. Warna gigi setelah dipreparasi enggak ada diskolorasi. Warna giginya normal-normal aja dok. Misalnya A3, A2. Sebisa mungkin saya akan menggunakan restorasi IMAX dok ya. Kenapa? Karena IMAX ini secara kekuatan dia bagus dok. Ya memang tidak sekuat zirconia. Tapi menurut saya IMAX ini sudah sangat cukup untuk restorasi, terutama untuk anterior dok ya, untuk veneer. Yang kedua, IMAX ini perlekatannya lebih baik dok dibandingkan zirconia. Kenapa? Karena IMAX ini bisa kita etsa menggunakan porselen. Dengan kita etsa, otomatis akan ada mikroporosity di IMAX-nya. Kita kasih silin, dia bisa benar-benar menempel secara sempurna. Kalau zirconia, zirconia ini agak susah dok ya. Kita mau etsa zirconia ini nggak nggak bisa dok. Zirconia ini tidak bisa terjadi mikroporositi dengan menggunakan etsa etsa porcelain dok ya yang saya maksud dok ya bukan etsa gigi dok ya etsa porcelain atau HF nama ininya itu fluoric acid. Caranya gimana untuk membuat porositas di zirconia? Biasanya kita minta tolong lab untuk melakukan sand di bagian fitting surface atau bagian dalamnya dari restorasi indirect itu. Kalau veneer ya saya kebanyakan pakai IMAX dok. Tapi kalau crown kadang saya pakai IMAX, kadang saya pakai zirconia. Misal untuk gigi depan maupun gigi belakang dok ya. Kalau ada perubahan warna yang signifikan, misalnya diskolorasi, misalnya katakanlah warnanya giginya hitam banget nih, warnanya katakanlah D4 itu mau kita ubah jadi B1. Kalau kita pakai restorasi IMAX dok, Ya, saya rasa nggak akan bisa menutup warna dari batman gigi yang kita preparasi, Dok. Jadi, sebaiknya tetap pakai yang zirconia, mau nggak mau, Dok, untuk keperluan estetik seperti itu, Dok. Dan untuk PFM, hmm, sebenarnya bisa sih, Dok. PFM yang digunakan untuk smile makeover, tapi kembali lagi, tergantung dari target pasien. Yang penting sih, kita jelaskan dulu, Dok, di awal kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau pasiennya sudah nggak masalah dengan kekurangan PFM, misalkan karena pengaruh dari harganya yang lebih murah, dia lebih memilih PFM, ya nggak apa-apa, dokter tetap bisa smell makeover dengan menggunakan PFM. Itu dok. Baik, dokter Kevin. Sudah cukup jelas sekali jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Wit Sidarta, PDGI Surabaya. Pertanyaannya, apakah shade dari resin semen memiliki peran signifikan terhadap warna akhir restorasi? Apabila iya, mohon tips dan trik untuk pemilihan shade resin semennya. silakan Dr. Kevin. Ya, Terima kasih, Dr. Wit. Uh, shade, shade dari resin semen memiliki peran signifikan? Iya, tapi tergantung, dok. Kalau kita pakai PFM restorasinya, ya nggak berpengaruh, dok. Kita pakai zirconia ya nggak berpengaruh dok warna resin semen karena uh, zirconia atau porcelain fused metal itu benar-benar uh, dia padat dok ya jadi warna dari gigi maupun warna dari semen ini nggak memberikan pengaruh apapun ke warna akhir dari restorasi tapi ketika dokter pakai restorasi yang imax misalnya atau dokter pakai feldspatik tentu warna akhir dari restorasi akan sangat terpengaruh dari warna resin semen yang kita pakai. Nah, tips triknya untuk memilih shade resin Uh, kalau saya, saya akan start dari resin yang transparan dok. Resin yang uh, warnanya itu uh, transparan. Jadi dia tidak memberikan pengaruh warna ke hasil akhir dari restorasi. Namun di beberapa kasus dok, misal lab membuat vinylenya keputihan misalnya. Saat kita terain dia bilang, wah ini keputihan. Ya kita mau nggak mau harus pakai. Uh, resin semen yang guide-nya lebih kuning dok. Misalnya kita pakai sheet guide A3 atau A3 setengah, baru kita tempelkan di vinirnya. Jadinya vinir yang mungkin awalnya dari BL2 bisa turun warnanya ke BL4 atau mungkin bisa turun ke B1 atau ke B2. Seperti itu dok. Jadi memberikan pengaruh atau tidak jelas memberikan pengaruh, terutama kalau uh, restorasi yang kita pakai ini sifatnya transparan. <tuh> Baik hey, <klihat> Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya dari Dokter Gigi Maria, Pdg Surabaya. Wah ini nanya lagi nih dok tentang smell design nih. Software ya. apa yang digunakan untuk smile designnya dok? Ya dok. Kan Oke. Okay. Uh, terima kasih dokter Maria. Uh, untuk smile design tuh banyak banget dok software yang dokter bisa pakai dok. Dari mulai PPT, PowerPoint tuh dok. Microsoft PowerPoint itu bisa untuk kita smile design. Kalau dokter pakai uh, Mac, dokter bisa pakai Keynote misalnya. Atau kalau dokter punya uh, alat yang digunakan untuk smile design dok. Eh sorry pak smile design. Dokter punya scanner, dokter punya cat cam, dan lain sebagainya itu dokter akan dapat uh, aplikasi desainnya ya mungkin itu yang yang paling bagus dok ya yang paling sesuai dengan uh, yang paling mudah penggunaannya kembali lagi kalau saya ditanya saya pakai apa saya kasih ke lab, dok <laughs> saya terima beres aja dok <laughs> baik mungkin juga kalau kita bahas nggak cukup kali dok ya waktunya ya. iya dok betul dok itu terma panjang juga atau kalau mau kita bahas tentang smell design mungkin satu sesi sendiri juga. Yes, betul dong. Baik, rekan sejawat sekalian, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan penutup dari sesi kita pada hari ini. Dan mungkin banyak sekali ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali, Dokter Kevin. Jadi baik bagi rekan sejawat yang masih ingin bertanya kepada Dokter Kevin dan mungkin tadi belum mendapat kesempatan, Uh, mungkin bisa menghubungi Dokter Kevin, mungkin melalui email atau Instagram. Dok, iya, dok, bebas, dok, bisa email, bisa Instagram, bisa WhatsApp, dok. Saya tuliskan semua, dok. Terima kasih, Dokter Kevin. Dan Dokter Kevin, saya mewakili Pepsodent Dental Expert Center, mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesediaan Dokter Kevin menjadi pembicara dalam acara dental expert webinar volume ke-41 kali ini. Semoga di lain kesempatan berkenan lagi, ini di dokter Kevin ya, untuk berbagi ilmu pengetahuan dan skill kembali. Saya juga banyak sekali dapat tips and tricks nih dok, saya jadi tertarik kasih nama kata-kata rekonstruktif nanti di klinik saya. Mudah-mudahan <laughs> pasiennya tambah banyak dok. <laughs> iya <mean>, dok, amin <laughs> dok. Baik, untuk seluruh rekan sejawat, kami ingin menginformasikan kembali terkait ketentuan post-test dan informasi grand prize. Namun sebelumnya silakan rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, kamu mungkin memiliki gigi sensitif akibat hilangnya mineral pada gigi. Baru sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini yang mengembalikan mineral alami di area gigi sensitif transformasi rasa ngilu ke rasa yang nyaman. Baru, Sensitif Mineral Expert. Perawatan gigi sensitif dengan kebaikan dari mineral by Pepsodent. Baik, rekan-rekan sejawat. Sekali lagi, saya ulangi informasi untuk grand prize Uh, post test dan grand dan tentuan post test. Ya, untuk grand prize jangan lupa dok di upload foto-fotonya yang tadi sudah diambil pada saat webinar ini berlangsung atau mungkin tadi pada saat dokter Kevin mendemokan di saat virtual skill training. Boleh di posting dok di Instagram feed atau stories. Jangan lupa diberikan caption yang menarik. Dan dengan disertakan hashtag sensitif Mineral Expert by Pepsodent Dan kemudian silakan tag ke akun Instagram Dari Pepsodent Dental Expert Center Dan Instagram dari Tanya Pepsodent Serta rekan sejawat dokter lainnya Serta fasilitas kesehatan tempat dokter bekerja Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik Yaitu berupa produk Pepsodent Bagi peserta yang beruntung Baik, untuk ketentuan post-test, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan sejawat, peserta hanya diberikan kesempatan satu kali akses, peserta perlu mengisi lengkap seluruh pertanyaan berserta data diri, termasuk kota domisili, alamat email, dan nomor telepon. Link dapat diakses setelah webinar ini selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan jangan membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat BRSKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Sertifikat nantinya akan dibagikan hanya lewat telegram grup dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Baik, terima kasih rekan-rekan sejawat atas partisipasinya di Dental Expert Webinar volume ke 41 Terima kasih Dr. Kevin sekali lagi atas kesediaan dan waktunya. Ya, sama-sama Dr. Andi. Terima kasih juga waktunya, Dok. Sama-sama, Dok. Dan kepada rekan-rekan sejawat, sampai jumpa di Dental Expert Webinar volume ke-42. Saya Dr. Gigi Andi Wirayadi Kusuma, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.